Tes. Vamos. Wah anjing. Lemah amat. Nah. Sip, lumayan lah. Ya. Coba default. Jangan nih. Yo, halo. Halo, Merku. Sabar dong, lagi setting-setting juga ah. Sabar dong, ya maaf deh. Gila, lu kayak guru sekolah gua aja anjing. New game. Purna, gue seumur belum pernah pakai purna. Health, speed, stamina, cepet cepet 90. Sian. Sambi, Sambiski. Ding ding ding. Gak lah, paling seru Seven X. Enggak. Ah. Seven X game paling seru. Gue terlalu rendah untuk main Seven X. Gila ini Rider paling kuat sih. Dia bisa semua senjata. Cuman dia beda cerita. Halo hasil cot. Aduh, siapa ya? Gue belum pernah namatin gamenya pakai Sian sih. Gue pengen pakai Sian. SMB ini pengen kuat sih menurut gue. Healthnya 110 coy. SMB pengen kuat. Ini cocok untuk beginner ya. Mau pakai siapa nih teman-teman? Mau pakai siapa? Logan, Logan sih males gue. Throwing expert. Throwing apa gunanya? Jangan sampai siapa aja. Sian, gue pengen tamatin pakai Sian sih. Gimana ya? Sambi, Sambiski. Gue udah sering tamat kok pakai Sambiski. Sambi, Sian. Sian, ya udah. Sian, gue juga pengen sih pakai Sian sih. Cus. My father was a very great man. Oh, dia anak polisi. Oke. Okay. Dibunuh Triad. Bapaknya Sian dibunuh Triad. Terus dia ngikutin jejaknya, jejak bapaknya jadi polisi juga. Abis itu dia latihan kungfu. He taught me martial arts and I continued to practice after he was gone. After finishing at the top of my university class, I joined the Hong Kong police. Dia pintar banget di university. The first all-female anti-organized crime squad. Playing One Punch Mode. Oh, ada ya. New game. The men in charge never intended to put us on the Jangan playing One Punch Mode dong. They didn't train us the way they promised they would. They didn't believe any of us women were up to the task. We were only for show. Instead my superiors sent me here to this resort, to this front desk to be an informer. Ding 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 ding. Wah, ini disuruh pakai stick ya? Gua coba pakai stick. Pakai stick. Pakai stick malah nggak enak loh. Coba ya. Pakai stick malah gak enak anjing. Kontrolnya keyboard and mouse. Nih, keyboard and mouse coy. Ya. Nah, kalau keyboard and mouse enak. Game-game gini enak pakai mouse lah. Ayo, kita mulai. Yuk, malam Joseph. Lah, kontrolnya kok ini ya Xbox gua malah. Apa gua cabut dulu deh Xbox-nya sebentar ya.
Ya, udah. Aduh. Wow, sensitivity kenceng banget anjing. Bentar ya, gua atur dulu. Ini kurangin kurang. Coba default aja deh. Nah, udah gua default. Sama kencengnya. Kenceng banget tuh sensitivity-nya. Oh, tadi belum keatur. Warframe. Ah, kenceng tuh. What do we have here? Modifying weapon. Siap. Wow, romantis sekali. Ini ada muncul nih di trailernya game ini. Hotel. Hotelnya cukup mewah ya. Hotelnya cukup mewah. Fallout 4 gue gak live lagi cuy. Soalnya gamenya itu mesti gue main secara offline. So grinding banget itu. Duh. Duh. Waduh. Ini gue pengen males. Baru berasa sekarang. Di game-game horror entah kenapa T itu flashlight ke kode game JS F. Kalau di COD F for player respect. Pay respect. Okay. Tipe game survival. Ya, yeah, betul survival sih. Find the left. Right. Anjing. Pulau 4, wih di anjing. Bagus banget pulaunya. Ini sih fix dolar kuning, ini zombie pakai BH lah. Terus ini open world ya, cuman gedean Dying Light sih. Dying Light lebih keren, sebenarnya Dying Light itu rencananya mau jadi Dead Island 2. Ini kita ambil-ambilin dulu lah. Ini gamenya lebih mencekaman mana ya? Sama mencekamnya sih, Dying Light juga mencekam sih. Open elevator hatch. Halo Vincent. Oke, masuk sini. Ini nggak bisa dikontrol. But ini zombie-nya serem ya masih. Wah 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 wah. Ih, merinding gue liat zombie-nya. Ih. Kalau di Dying Light zombie biasanya tuh, kalau ini zombie-nya lari, lari semua zombie. Kamera. Nah, ini dia. Kamera ini. Suara game-nya kasih lebih kuat sebentar ya. Habis ini, habis ini. Suara game ya. Coba segini. Halo Roy. Kalau kekencangan bilang ya. Ambil-ambilin dulu, ini penting. Duct tape segala macam itu penting loh. Ini juga bakal nggak bakal sekali bisa tamat ya ini game.
Jadi bersabarlah. Aduh, itu dia zombie-nya. Aduh. Zombie-nya di sini serem-serem banget soalnya. MK11 apa tuh? Ini game lama, nggak baru ini. Fuck. Tapi ini game keren. Ke story-nya bagusan Dying Light sih menurut gua. Maksudnya apa Joker MK11? Halo Mr. Fiber. Kita nggak berubah soalnya kita imun cerita ini beda sama di Dying Light. Kalau di Dying Light kita nggak imun. Kalau di sini kita imun. Oh, gua nggak main Mortal Kombat sih. Jadi I'm doing it. No! Didn't I bloody tell you? Now stop! Wait! Hey! Can you hear me? Do you understand? Mereka kira kita bakal jadi zombie, makanya mau dipukul. Not your bloody head! Not. Angguk. Oh, thank God. Enggak. Gua nggak nonton One Piece. Kita cewek loh. Sia. Do you know how close we came to bashing your head in? Dominic. Cinnamon. Okay, kita ngapain nih? Tunggu, gua lupa. Kita ngapain nih ya? Wah anjing. Oh. Buset BH, BH. Kutang di mana-mana aja. Iya, gua nolong dia. Iya. Iya, manusia BH. Lu aja keluar sendiri. You need to find. Halo Chris. Don't let him die. Di Seven Egg mana ada hama? Anaknya anaknya baik-baik, cerdas-cerdas kok. This is fucking crazy. On 3. 1 2 fuck it. 3. Jangan fuck dong. Tapi ini game fix dolar kuning sih, BH di mana-mana tuh lihat. Aduh di buset. Jomi bisa mukutus gesit di sini Jominya. Ngelihat kita langsung lari. Aduh. Ayo. Gue lupa lagi gimana sih semberatan. Aduh kongsi. Serem lu. Gue lupa. Fuck. Mati dong. Oke, dapat TV pak. Sini aja, tenang. Awas sini aja. Ya, sip. Saya bukan player Seven Egg yang ngehujat Seven Badut namanya itu. Exactly saya. Seven Egg game yang bagus. Wah, ini 30 orang yang nonton ya, lu. Pasti ada Seven Badut nih salah satu. Seven Egg game yang bagus. Grafiknya ini game sampah, ini game enggak ada apa-apa sama Seven Egg kayak ini game. Tuh lu lihat jelek banget, burik. Seven Egg jauh lebih bagus. Ampun. Ampun. Halo Renaldi. Purna cakep ya. Purna. Coba tadi kita Purna masa senjata api sih, senjata api tuh di end game bagus. Tuh, kita tuh imun, kita imun. Cerita kita enggak bisa jadi zombie imun. Maybe now we can hold out until help arrives. Ya, baru mulai. Halo, Rafli. Ini orang jahat. By air, by sea, but first you need to get here to me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? You there? Hello. Hello, Bandu. Woi, damit, fuck, abis sudah fix dolar kuning. Good. Oke, press U. Kita combat dulu lah, combat nomor 1 di damage nomor 1. Shout weapon, oke, ini. Cuma masa kita belum dapat smart weapon masa? Kita belum dapat sharp weapon masa? BH di mana-mana.
This is the end of days. Judgment day. God, man, I should have left with the others. It's a fucking nightmare. Wake up. Buset, lu laki, bukan gua cowok aja berani keluar. Gua cewek berani keluar. Bano. Oh ya, ini pulau namanya Bano ya. Kepikiran gue. Gua punya Far Cry, cuman gua kurang suka. Oh, ada misi. Name's John Cinnamoy. I'm the head lifeguard here. The voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Nggak usah, Renaldi, nggak usah. To whatever this is. I didn't believe it. But then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? Look, I don't know who you are. Katanya kita tetap bisa mati di jadi zombie. Cuman kita nggak bisa jadi zombie. Connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. Apaan tuh monsoon, monton? So we need to move everybody. Oke, sekarang kita harus nolong orang-orang ini ya. Kita harus pindahin mereka ke tempat yang lebih aman lagi. Ayo. We cannot do this without you. Help me. Iya, kita tolong kan emang harus janji kita nolong lu. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room with all the commotion. I forgot to take it with. Oke, kita ambil access card-nya dia. Passport to life. Oke. Ayo, semangat teman-teman. Kita menolong orang ini dari jombai Brexit. Tapi kita belum dapat darah kita masih penuh, tenang. Kita belum dapat senjata tajam nih. Kita butuh senjata tajam. Soalnya kita kuat di senjata tajam nih. Kalian lihat. Unless your food ini. Sharp Weapon 5% damage, 10% stamina cost, crit hit chance per 1%, precise. Oke, siap. Boleh lah anjir. Bang gua itu apa? Anjir, itu apa tuh? Hitler apa? Wih, mau nontonnya diatur. Gasrok, mampus. Ih, enggak apa-apa. Hah, dead for life, life for dead kali. Life for dead kali. Aduh. Kita dapatnya masih senjata tumpul nih. Duh. Awas nih, kayaknya ada zombie nih. 1, 2, 3. Tuh kan. Wih, apa tuh? Weh, sial. Zombie-nya di sini agresif banget. Zombie-nya semua di sini bisa lari nih. Kalau di Dying Light kan zombie-nya blon-blon tuh, kalau di sini bisa lari semua. Ya kita belum kepo, tenang, gue cukup pro sih. Gue cukup pro sih main ini, soalnya gue udah tamat sekali ya. Tenang, gue pro. Gue hebat. Tenang, gue pro. Main 7X game paling susah aja gue bisa, apalagi ini ya. Ayo, semangat. Left 4 Dead gampang. Game gampang itu. Salah jalan gue. Left 4 Dead game gampang. Tinggal kecuali online susah soalnya lawan orang. Broomstick. Nggak ada senjata tajam sama sekali. Nanti ada sih kok, nggak salah. What's in here? Suaranya kekencangan enggak? Suara itunya. Buah. Bagus banget anjir. Gila. Gila pemandangannya. Gila sih ini. Aduh. Gue pengen lu ke tempat yang pulau-pulau gitu. Gue pengen suka pergi ke pulau. Kok anyar sih gak sebagus itu. Gue jujur aja. Heavy pipe. Ini gue rusty pipe. Ini gue lempar aja deh. Udah rusak ini. Gue pengen suka sih ke tempat pantai. Cuma rame masa anjing. Rame tuh. Rusak. Apa ini? Tiring hammer. Halo. Pok. Belum mati.
Terus isi senjata cepat rusak ya. Wih, ih merinding gua. Aduh, aduh. Merinding gua anjing. Aduh, banyak banget. Aduh, fuck. Lu. Mati. Mati, sip. Mati kau. Mati. Nice. Pro banget gua. Dying Light 2 rilisnya belum anjay. Pre-ordernya aja belum dibuka tuh. Ah ini pemain bokep nih anjay. Tuh Ninja. Tuh lihat pemain bokep. Bunuh apa enggak nih? Ini pemain bokep loh. Tuh lu lihat lagi BD, lagi skin BDSM tuh direkam. Tuh lagi skin BDSM. Gimana nih? Bunuh gak? Bunuh lah ya. Kan gue suci. Kan gue manusia suci. Gue anti bokep nih ceritanya nih. Ada orang. Apa itu? Astaga nih fotografernya. Anjing lu. Uduh. Udah mati masih nyusai. Kan gue manusia suci ya. Aduh. Ada zombie. Oh dia udah mati, tumben. Tumben, biasanya zombie yang lagi tiduran gitu bakal ngagetin kita loh, tumben nih. Iya serius, itu lagi BDSM tuh. What do we have here? Udah yuk, cepetan dah. Aduh. Fuck, banyak banget. Aduh senjata gue rusak. Aduh kalang pohon goblok. Aduh senjata gue rusak lagi. Fuck. Bangun nih. Tuh kan anjing kan. Di sini semua zombie yang tidur itu bisa bangun. Beda sama Dying Light. Kalau Dying Light kebanyakan mati. Oh ini gue kira kolam berdarah. Nanti bukan di atas. Nah ini dia kolam berdarah. Dia ceritanya bunuh saudara-saudara sendiri yang udah jadi zombie. Terus dia merasa bersalah tuh lu lihat. Istrinya, bapaknya, adiknya atau abangnya tuh gue nggak tahu. Jesus Christ, what else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? Tuh dia merasa bersalah. I had no choice. Dia nggak bunuh zombie yang bapaknya sama itunya. Nah, sip. Ini dia. Gua ganti pendu ini, gua ganti sama ini Fable Diving Rifle. Tusuk. Wah, drama MOBA nih, coy. Berantem tuh laki tuh berantem nih tusuk gitu coy. Oh udah mati. Di sini setiap zombie yang tidur masih gue tenang. Saya bisa. Aduh. Drama MOBA tusuk. Laki tuh berantem tuh tusuk katanya. Udah suara nggak enak lagi. Ih, merinding gue ini game serem ya. Halo Rey. Bus. Ih, serem banget. Tuh kan anjing. Lu. Laki tuh tusuk katanya. Berantem tuh tusuk. Oke, siap. Nah, ini dia. Sip. Ayo. I told you to stay away. Why wouldn't you listen to me? Malam Jan. Terison. Yo, tahu juga. Halo Jamie. Soalnya gue denger kata tusuk, gue pasti kepikir yang itu. Laki tuh kok berantem tusuk. Ayo, drama MOBA lagi yuk. Laki kok berantem tuh tusuk. Oh ini mah tendangan. Oh iya kita kan bukan laki, sian pakai sian di sini. Oh ada pintu nih. Drama MOBA. Bes, jago ya gue bro. Wow. Ya, ada lockpick kontil.
Ih, ini lumayan nih, senjata jarak jauh. Sip. Ayo. Nanti jurus sesian mantap, ada yang one hit KO nih, lompat tusuk. Dramanya demi pansos. Sebenarnya sih enggak gitu juga dia sih. Cuman dia caranya si Thierry Son kan udah terkenal tadinya. Sebelum dia pansos, cuman dia soal-soal bikin konten gitu, kebablasan. Wow. For a moment, you can almost forget. For a moment, you can almost. Gila, ini bagus banget ya pemandangannya. Gila, ini gue pengen banget ke tempat kayak gini loh. Anjir, ini indah banget, gila. Lu bayangin lu ke pantai gini. Terus lu telanjang, lu dijemur matahari, gila, indah banget. Gue pengen suka lah pergi ke pantai lah. Daripada gunung gitu, banyak nyamuknya. Cuma pantai gitu tsunami takutnya. Dia tunggu Polres katanya. Drama Seven Biksu. Bacot-bacotan Seven Biksu. Lihat sepi apa yang mau dramain sih anjing Seven Biksu. Pengen gua yang diramain si Rick sama gua. You killed them all. You did it? Hold on. No thanks to you. If those things catch wind of us again. Okay, you ready to go out? Oke, okay, sekarang kita harus yes. Ngantar mereka ke lifeguard tower. Exodus. Ini apa nih, ada misi lagi? This is the end of day. Why the hell did I stay here with Sinemoy? Maggie. I should have listened to Maggie. Maybe there's still time to find them. Iya, numpang AdSense tapi dia salah. Cuman dia gimana gitu? Saya sih gue lupa. Gue lupa bener deh. Kayaknya lumayan gede ini sih, 14 GB-an kalau gak salah ya. Yang pasti ini bukan dead game Android ya. Tunggu gue track mission-nya dulu nih. Quest Exodus. Kok gak ada GPS-nya sih kontil? Oh, ke situ, ayo. Ini game agak lumayan susah loh. Hah? Fiji masa kanker? Serius lo, Fiji kanker? Fiji bukan biji ya. Fan crawling kanker masa? Press A to kick. Press F to... Aduh, serem banget gua lu liat tengkorak. Aduh. Berantem tuh, tusuk. Wah, anjing. Branch, lumayan. Laki, nih, laki kau berantem tuh, tusuk. Laki kau berantem tusuk. Aduh. Feeble Cleaver, ah lumayan nih Cleaver. Kenapa? Kok gak bisa diambil kontil? Mati kak. Wah, kayaknya. Oke. Tunggu, ini gue buang dulu. Gue buang beberapa inventory dulu. Ini gue drop dulu. Ya. Oh fuck. Fuck. Woi, jangan fuck fuck dong kontil. If you hadn't come along. You wanna come with me? I'm gathering any supplies I can find at the water sports rental kiosk. Yep. I'll go maybe you'll find something that'll come in handy. Seven Egg Indonesia sebenarnya bukan cari kesalahan sih. Mereka mau tenar tapi tenaran gua. Ya apa boleh buat dah. Gua yang kena konten. Dia yang sepi, gua yang kena anjing. Saya biksu anjing semua tuh. Taktik. Oke, di sini kita bisa bikin senjata. Keren. Ini percuma kita upgrade sekarang enggak worth sih. Kita repair aja dah. Ya, ini kita repair. Kita lumayan back duit ya. Yang senjata non tajam kita enggak usah repair lah. Oke, yuk. I have to get some rest.
Bangun nih, anjing. Tuh kan? Gua udah tahu. Broomstick enggak usah ambil. Oh, ini udah mati. Oh my god. Duh, gua dengar suara. Wah. Mecahin kode. Enggak sih, enggak. Mati kau. Aduh. Ini infected lebih kenceng lagi lari. Tapi semua zombie di sini tuh nyusahin. Bangun. Enggak. Ih, merinding gua zombie di sini serem-serem. Sereman ini dia pada Resident Evil zombie. Iya. Wah. Minum lu. Gluk. AOV sama 7X sama tuh komunitasnya tuh. Serem. Temen gue pernah kena bully tuh sama anak AOV tuh. Si Doni Gunawan tuh. Aduh. Belum mati. Aduh. Aduh, stamina gue. Tunggu istirahat dulu. Fuck you. Aduh, fuck. Mati. Ya, sip. Pro banget gue. Ih, merinding gue. Dying Light kan lebih baru. Cuma ini juga bagus. Bangun lu anjing. Enggak. Hop. Mampus anjing. Oh, zombie semua hidup. Nih laki itu tusuk-tusuk kalau berantem tusuk-tusuk. Yes, next level. The Flying Strike. Apa kita ini dulu ya? Mad Kids, ini dulu deh. Nih, mantap nih Flying Strike ini. Tuh. Berantem tuh tusuk. Coba Flying Strike bisa pakai senjata tumpul. Attacking with sharp weapon while jumping cause extra damage. Berantem tuh tusuk-tusuk. Mati, dia udah mati, siap. Anjing gue ditungguin. Suka lu sama gue ya, ngefans sama gue ya. Berantem tuh tusuk. Laki berantem tuh tusuk. Laki berantem tuh tusuk. Aduh, stamina gue habis, gagal lompat-lompat. Komunitas real pasti aman karena di real orang kurang gitu berani ngomong. Benar sih. So, kalau di real orang, aduh, fuck it. Komunitas 7X juga di real juga bye-bye aja. Coba di, oh iya percuma gue lompat. Jelek ini sisian. Masalahnya lompatnya butuh stamina banget. Buset sadis sama tuh zombie. Rubumit lumayan keren. Wow, ini tak nih zombie yang kuat. Tak. Kita gini nih biar gak ribet anjing lo. Makan. Cuk, dua harga MM, mati langsung. Laki berantem tuh tusuk. Cerot. Mayday. Hey, Bapak DJ. Oke, kita habisin infected anjing. Serem amat mukanya. Aduh. Belum bisa one hit nih, belum sakit sian gua. Mesti ngebut pelan-pelan gua. Duh.
Parah banget DJ. Oke. Okay. Wih anjing bawa senjata nih. Ah senjata tajam lumayan bisa gua ambil. Buat gua ya. Laki berantem tuh tusuk, tusuk. Sip. Oke. Okay. Gila, gue pro banget ya. Ini anak yang main Seven Egg pasti udah tamat semua nih game-game kayak gini, game horror. Kan kalian pengen pemberani ya? Pastilah yakin gue. Oh, masih ada zombie. Oh ini bisa dibuka. Hah? Grand Canyon kok bisa dapat pacar? Kenapa? Update minggu depan kepikiran siapa? Kepikiran yang penting gamenya nggak ditutup aja udah syukur. Oh iya, iya udah rusak senjata. Aduh anjing santai dong. Serem banget lu denger dah suaranya pada. The harder they fall. Mati. Konte. Lu masih ada lu. Enggak. Dah habis. Jago banget gue ya. Oh masih ada satu nih, ini bakal ngagetin. Cuman gua udah tahu nih. Ini brengsek nih. Ini orang brengsek nih. Ngagetin langsung nih. Tuh. Oh, oke, gua berhasil cegah. Tuh pertama kali gua main game ini kaget banget gua anjing. Sama nih. Oke, sip. Contact Cinnamon with oke, siap. Alibi. Oh, biasa kayak gitu. Gila lu main 5 game tuh. Gua main 2 game aja udah keteteran ya. KF sama Seven Egg sama game offline kayak gini sih. Lu percuma anjir lu mau Grand Conqueror atau Mega Grand Conqueror kalau burik sih percuma menurut gua ya. Nice job, mates. We're safe now, thanks to you. But we won't make it long without food. Nah, sekarang kita jadi budak. Sekarang kita jadi budak survivor ini nih. Kita masih kerja. Kok ini nggak dibuka sih anjir? Oke. Kita jadi budak. Oh, kita perlu mobil. This baby needs some new spark plugs or she ain't going nowhere. Shame though, it's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this baby down. So, if you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars, and we get this ride rolling, I'll let you take her out anytime you want. Deal? Yes. Excellent. You locate those parts. Cuma main MOBA. Ayo, gua mau benerin senjata dulu. Feeble Kitchen. Oke, ini belum udah. Ini gua ganti sama ini. Sip. Anjir. Pisau karatan nih apa kuat ya? Feeling like these bodies are starting to rot. You smell that? We need to burn them before they start attracting more of these walking dead motherfuckers. Jangan mother father dong. Aduh, fix gua kuning lah ini. Apaan tuh The Long Dark? The Long Dark. Gue baru denger.
Wah anjing difficulty pun. I'll try. Ntar gue liat di YouTube. Ada okay, di Steam? Good. See if you can find a car. That way you can move more gas. Hah? Tunggu. PC lu jual buat biaya kuliah? Kuliah bukan perlu PC ya? Oke, di sini gue mau yang mobil dulu. Yang mobil penting. Quest mobil nih. Mana ya? Ah, ini The Lost. Eh, bukan. Ini Lazarus Rising. Ayo. Hah? Serius? Aove mau digabung sama server Jepang? Wah, kasihan banget. Sama kayak Sevenek nasibnya. Sevenek tapi awal-awal rilis itu rame banget tuh Sevenek loh. Sevenek ya sini udah terkenal. Di terkenal banget di Korea. Kontil lah. Berantem lagi tuh, berantem tusuk-tusuk. Mana nih karpatnya? Nah, ini. The Long Dark. Ntar gue liat deh di Steam ya. Laki berantem tuh tusuk. Tusuk-tusuk. Ampun. Aduh. Brengsek. Anjing sakit banget sih sia. Lompat tusuk. 82. Cuma nambah 20 damage kontil. Payah juga nih. Payah sih Sian jauh sama Sambi. Sambi loh, kuat banget Sambi. Halo Kenzi. Sebenarnya Indonesia AoV-nya mah jauh dari dead game. Menurut gue masih ada kompetisi, masih ada segala macam. Cuman orang-orangnya aja pada apa tuh? Orang-orangnya aja pada sok-sok heboh, sok-sok edgy, sok-sok ngelucu, ngelawak gitu. AoV dead game cuman jauh. Yang dekat sama dead game tuh Sevenek sebenarnya. Kita bisa naik mobil. Duh, mana lagi nih? Oh, udah. Udah 4 car part. Ke dokteran. Oh, hebat. Gila loh, kuliah ke dokter hebat loh. Wah, gua terlalu merekam subscriber. Gua kayak subscriber gua bocah-bocah suram anjing. Hebat loh, kuliah. Udah tahun kapan lu masuk ke dokteran? Wow, great job. Nice. Gua kira subscriber Seven badut gitu. Yang otaknya cuma Seven, ada yang jadi dokter, ada yang bakal jadi dokter. Hebat. Worth it lah jual PC buat apa tuh? Buat apa ya namanya? Jualan PC buat menolong orang nantinya ke dokteran, coy. Bisa main Dota. Wah, cupu. Ini yang bisa. Dulu terakhir gue main MMR gue cuma 4500 anjing. Sampah banget. Oh iya iya, gue tolongin lu. I'll see what I can do. I appreciate it. Gue kira subscriber gue cuma bisa. Bang, baca komen gue. Bang, sebut nama gue. Kira cuma bisa gitu dong. Ada yang calon dokter tuh. Berantem tuh tusuk-tusuk. Aduh anjing. Gua penggal pala. Laki berantem tuh tusuk-tusuk. Aduh. Oke, sip. Bloody health service. Ada painkiller lumayan. Oh, udah semester 5. Udah mau lulus. Dia nonton lu main game zombie. Ini dokter deh si Jack. What a bloody disaster. Nothing here at all, is there? We need to think of another way.
Will you help me? Semester 5. Tamatnya berapa tahun sih dokter? 7 semester juga kayak yang lain. Cuma jadi dokter perjalanan masih panjang sih. Belum jadi dokter muda dulu ya. Sure. Perjalanan panjang banget. Kelly, please, just calm down. Kelly's worried about her husband, Will, but I think he's probably okay. If you happen to be nearby there, can you see if you can find him? Absolutely. His name is William. He's about 6'1", black hair, good looking. Dokter kayaknya lebih lama justru. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District bungalows. I'm thinking maybe he's hiding out there. Tapi gua nggak sangka aja subscriber gua calon dokter. Misal viewer gua kira. Gua kira bocah anjing, bocah-bocah semua. Yang lu tau lah deh comment sectionnya lah anjing. Sebut nama gua bang. Aduh. Bang judul gamenya apa? Udah jelas-jelas di judul ada ya. Bang judul gamenya apa? Ada yang dokter lu kontil. Gua dong streamer apa yang memalukan. Wih ini damage match up. Kayaknya yang ini gak usah gua naikin, ini susah ya. Flying strike ini jangan dah. Ini aja deh, gua gak mau main flying strike lah. Ini aja dah. He's doing. UB apa itu? 5 tahun kalau Singapura ambil. Oh. Tapi tunggu. 2-3 5 tahun. Oh, 5 tahun bis. Iya, 5 tahun benar. Lama ya jadi dokter. Excuse me. I ran out in such a rush I left my necklace behind at the hotel. It's in bungalow 6 in the silver section. My husband gave it to me. Buset nih. It means a lot. Oh, Universitas Brawijaya. Okay. Can you help me? My precious. Of course. Thank you. Please, like buat gue sadis cuy. Sorry. Padahal kapsoknya kapsok yang bener ya. Cuma namanya robot deh. Naik buat gue sadis banget anjing. Tapi nggak apa-apa lah ya. Demi soalnya lu kan jarang-jarang gitu ada kapsok yang benar. Yang rata-rata kapsok buat caper itu, makanya anjing gue kaget subscriber gue ada yang calon dokter anjing. Gue merasa terhormat lah ditonton calon dokter lah. Gue pikir nonton bocil. Iya mau jadi dokter spesialis apa lo tuh si Isa Gaming. Wih ini kan udah beres gue. Ini questnya kan udah beres. The Lost. Oke. Oh, ayo kita ambil cincin dulu ya. Necklace tuh kalung. Belum, udah jadi Astus nanti kalau nggak salah masih jadi dokter muda dulu kan. Jadi koas tuh namanya. Jadi nanti kerja di UGD dulu. Wah. Jadi dokter tuh berat sih. Cuman kalau sekali jadi lu dapat respect masyarakat. Jadi dokter. Tiens tahu, gua tahu banget MLM, tapi produk Tiens menurut gua sih itu beneran bagus sih jujur aja sih. Cuman yang nawarnya suka brengsek. Jadi dokter emang banyak kendala di biaya sih. Mahal. Lu ambil spesialis apa nanti? Si itu tuh isel gaming. Hup. Berantem tuh gini. Nih, tusuk nih. Pelajaran buat dokter, berantem tuh gini katanya. Lagi kok berantem tusuk. Anjing goblok banget sumpah. Berantem tuh tusuk. Cerot. Aduh. Fuck. Dia udah rusak. Ganti dah. Pro
Prospeknya bagus. Jadi apapun prospeknya bagus kalau lu dedikasiin sih. Bahkan jadi YouTuber tukang bacotnya bagus prospeknya kalau lu benar-benar gelutin sih. Oh, aduh anjir. Aduh. Berantem tuh. Tusuk, tusuk. TNC tuh produk yang bagus kok menurut gua. Cuman yang itunya aja, yang MLM kan itu agak-agak gimana gitu. Apaan sih? Oh, oke, ada mobil. Temen gue juga pada jadi distributor TNC, maksudnya jadi MLM-nya. Oke. Buset gede amat. Ini lukisannya maksud gue gede. Iya iya gue tolongin apa sih? Oh ini. Name's Roger, brothers. And this is my wife Jess. Oh, oh dia kecelakaan. Bat out of hell. When I saw that broke down car, part of me said, forget about it. But I couldn't do that and live with myself. So we stopped to see if we could help. The driver must have been in shock or something because he threw himself at us like a crazy guy. I had to. Shit. I think I got whatever he had. Rabies. I don't know. Fuck. Roger, wait, Roger. Okay. Oh, dia udah pasrah. Thanks. Should take her to the lighthouse. Oh, dia udah pasrah nih. Dia udah mau mati. Dia kegigit zombie nih. She'll take her in. Drive Jessica to drive. Oke, ayo Jessica. Tunggu Jessica, gua rampok lu dulu ya. Wah, water lumayan tuh. Nanti kita kasih duit banyak tuh. Tunggu sebentar ya. Tunggu ya Jess, gua minum dulu gua. Bentar Jess. Sabar Jess. Gua ambil barang-barang lu dulu Jess. Sip. Nickel. Ah, ini dia. Ah, my precious sip. Ayo Jess. Ayo Jess, naik Jess. Ini kok bisa online enak loh, gue pernah main online sih. ML tergantung produk sih, tapi TNC itu maksud gue produknya lumayan sih, banyak terbukti jadi tinggi sih makan TNC. Itu produknya bener sih TNC, makanya masih bertahan. MLM yang penipu biasa Melia Nature Indonesia tuh nipu, just tipu-tipu gitu. Contohnya kayak kok TNC bener produk, MW juga bener itu, MW juga bagus produk. Di sini nyetir mobilnya nggak enaknya FPS. Sip Chris, thank you Chris. Living in the lighthouse? Sip, bener-bener. Hemodialisa, darah ya? Darah apa itu hemodialisa? Thank you. Can you check on my husband? Husband udah mati pasti. Wih, double blade coy. Mantep. Where the hell did I put that? James will probably want to talk to you first. Nicolin, oh Nicolin, okay. He's in the back there. You should go talk to him. James is at the top of the lighthouse. Go see him. Talk to James first. Ini bukan James. Oh, Maggie, Stephen ini dia Maggie. Is looking for me. Oh, I wish he had come with us. I'm worried about him. Hemo itu ada hubungan sama darah pasti. Hemoglobin. That I miss him and I wish he were here with me right now.
Let's take a look. Ini zombie apokalipsnya kalau kayak Dead Island sih kelar hidup lu. Pasti apokalips ini. Ini gua misinya ngapain sih? Cuci darah. Iya tuh, hemodialisa bener. Kenapa lu mau jadi hemodialisa? Apa yang memotivasi lu? Biasa orang jadi dokter mau dokter bedah gitu. Biasanya ya. Notif. Holy shit, you're alive? I'm James. You don't know me, but I sure remember you. Me and Cinnamoy had a slight difference of opinion. Oh, ini yang tadi yang bangun. He wanted to stay put and wait for help. I wanted to get the hell out of there. So I got the hell out. Halo, Tegah. Now, we're working on setting up the lighthouse to signal for assistance. Hemo darah, kalau homo, iblis. I'll try. Now, if you want to get off this island with the rest of us, go talk to my people. See what you can do to help, okay? Hey, unlike Cinnamoy and his crew, we're not content to sit in our butts and hope that help's on its way. We're more proactive, you know? Farther up the coast, there's a couple shipwrecks. The result... Yes. Anjing, kita jadi budak banget nih. Kerja sana, kerja sini. Duh, pusing gua. I can't get through. I was in contact... Anjing gendut banget ya. With them after that, but if they landed that... Gendut amat lu. Okay. Bukan body shaming, ini kan kartun. Ayolah, teman-teman. Her name's Lynn. Absolutely. Buset, gua disuruh-suruh mulu dah. Enggak ada habis-habisnya tuh misi. What the hell? We follow James to this light. Marcus want to check. Sure. Buset dah. Buset, gak ada bisa-bisa dah. Satu-satu dah, gue balik dulu ke ini lifeguard tower. Yang udah kelar dulu, The Lost. Ini main gamenya pelan-pelan aja ya. Soalnya gue mau quest-quest itu. Jadi gue gak ngejar main quest. Oke, okay, siap. Stephen Tong, oke. Okay. Oke, okay, misi apa lagi yang bisa kita mainin? Oh, Kelly Husband seru nih. Eh, Jenny tadi udah gue ambilin itunya, kalungnya. Ah, ini dia. Jenny yang ini. Yes. Weak teaser. Wow, mantap coy. Nah, sia-sia. Iya, Carter coy. Oh, Pak, itu yang bikin lu mantap. Itu yang motivasi lu jadi hemo-hemo lo. Pasti sukses sih kalau lu motivasi kuat gitu. Pasti. Yuk, malam lu Yosho. On. Mana dulu ya? Oh, ini dulu deh. Femimeter. Yuk. Motivasi lu jadi dokter hemodialisa sih kuat tuh.
Gue dulu SMP, SMA juga sempat kepikiran mau jadi dokter, cuma motivasi gue kurang kuat. Aduh. Karena gue pikir jadi dokter itu kaya ya. Dulu itu motivasi gue kurang kuat. Nanti kalau mau kaya ya lu bisnis, itu jauh lebih kaya daripada dokter. Kalau motivasi jadi dokter kaya sih, jadi dokter gila. Aduh. Lu jadi pelayan publik sih gak bakal bisa kaya, kecuali korupsi ya. Ini cuman karakternya nggak sejago Dying Light. Cerot, cerot. Gila, bener-bener jadi Terison gua. Orang kalau berantem itu tusuk, tusuk. Apaan tuh? Gila, Terison parah gua. Siapa yuk? Oh, ini di sini nih kayaknya nih. Please, please, please. Nah, bener. Ayo kita tolong dia dulu. What more? You down there. Aduh, fuck. Ah, mampus. Oh. Minggir. Aduh, sial. Habis itu gua. Ya, udah. Thank you. Man, I was fucked up. Oh shit, I'm out of here. You should be too. Gua juga tahu goblok, kita mesti keluar dari pulau setan ini. Bego banget. Ih, gua juga tahu, orang bodoh juga tahu. Astaga. Apa ini bisa diambil? Oh. Wow. Wah, gak penting. Bandages lumayan. Tadi ada misi yang butuh bandages. Oke. Berat laki kok berantem tusuk. Sip. Di sini jarang ada senjata tajam, kondil. Iya. Aduh, ada tak. Berat laki kok berani tusuk-tusuk. Anjing, anggaplah ini Terison. Weapon is coming apart. Lemparan. Weapon gua udah mau hancur. Gas rock. Aduh. Ini ganggu. Dia kayak ketampol, dia sakitnya bukan main. Aduh. Bye bye. Mampus lu kontil. Upgrade. Lumayan seru sih. Siap weapon durability. Siap deh. Ini udah. Penting. Gila nih pisau karata nih. Alkohol, energy drink, gluk. Pedal nggak penting. Canned food. Ini penting nih, water gitu. Nanti ada yang minta. Flimsy home. Lumayan. Dah, cukup.
Bangun nih. Enggak, tumben. Ini. Aduh, ada si Tak lagi. Farming dulu lah ya. Itu kita babat dulu si Tak ini lagi. Gasrok, gasrok. Wait, gasrok. Bleeding tuh dia. Di game-nya di debuff-nya juga. Nih, tuker. Tukar ini dulu. Oh, udah bisa pasang 4 sip. Lumayan, lumayan, lumayan. Aduh, anjing sakit banget. Hitting a limb with blunt weapon, wake. Fuck. Gasrok. Aduh, 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 konti. Kalau dokter ternyata emang emang. Lay down. Soalnya mahal kuliah dokter itu. Hah? Masa sih gak ada jiwa peri kemanusiaan? Kenapa pada mau jadi dokter? Biasanya sih yang mau jadi dokter sih banyak kan sih. Gak mungkin motivasi mau jadi kaya anjay. Pasti dia mau jadi dokter itu. Apalagi kalau udah bener-bener masuk kuliahnya ya. Bener-bener niat sih. Masa sih gak berperi kemanusiaan? Lu kalau dokter mau cari duit jadi dokter gigi itu duit dokter gigi coy. Kalau jadi dokter biasa sih apa ya kayak lu ya spesialis hemo apa dia hemodialisa itu nggak bisa sih. Kuliah spesialis gambar DKV desain komunikasi visual itu paling deket sama gambar sih. Desain komunikasi visual. Biasa yang jago gambar, temen gua ada yang jadi animator tuh dari situ. Wah, anjing udah rusak. Gila, weapon-nya gampang banget rusaknya. Arsitek beda. Arsitek gambar hanya kelebih hanya apa tuh namanya nggak difokusin ke gambar. Desain komunikasi visual sih DKV sih paling oke. Kalau gambar cocok banget itu ya. Anak DKV pasti jago gambar. Everything is so fucked up. And these half-dead assholes, they're fucking annoying. I need more champagne. Lonte Rusian. Lonsky Rusia. Can you find some for me? You find me champagne, and I'll give you whatever I have. Whatever you want. Vagina. Vagina, coy. Absolutely. You like sweaty. Okay, baby. We're going to party. Now find bisa me lah. Champagne. IPS bisa kok. Bisa. IPS bisa masuk champagne. DKV. Bisa jadi animator. Tuh teman gua you're anak IPS. Drug unit anjing. Banoi Herald. Ini buset, ngewe dia. William. I can't believe that crazy bitch sent someone to find me. The whole world's going. Iya betul, mahal kuliah di kafe betul. Look, take the money and whatever else you want. Kalau mana dia dokter? Hah? Oh no, gue anjing.
Gue baru tahu nih. Dead. Believe me. Gila, jadi dokter bobrok sih. Anjing banget lu, disuntik sakit lu. Serem banget. Serem banget kalau dokter bobrok. Dokter tanpa tanda jarak, dokter umum. Oh, gitu. Gue baru tahu, maksudnya anjing banget dong yang lulus, yang maksudnya dokter kan pekerjaan itu anjay. Maksudnya itu nggak boleh asal-asalan punya, tapi disogok mau, ah anjing bener. Eh, ini apa nih? Create, pencet F. Create, pencet F. Biar zombie naik, ya udah nggak apa-apa, gue jahat ya. Kuliah di kafe bener mahal. Mahal nih cuy. Mahal banget. Tapi mahal dokter tetap sih. Tetap mahalan dokter. Karena mahal tuh karena gak sembarang orang bisa jadi dokter. Kalau sembarang lu mau gak disuntik sama orang sembarang gitu aja deh. Yang mana ya? Ini dulu deh. Binatang banget yang ngelolosin dokter sogokan sih, itu bener-bener binatang sih. Gila lo. Laki berantem tusuk, tusuk. Aduh. Fuck. Makin pinter zombie ini. Aduh, 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 aduh. Oh, aduh. Jadi animator ngapain IPA anjay? Lu mau gambar anatomi tubuh manusia, itu pun juga enggak harus masuk IPA. Ya? Aduh anjing. Rusak. Tuh, tapi sayang XP dia gede lu. Aduh, ini udah rusak. Ah ini. Ya. Ini masih penuh, sip. Wah, ini masih penuh. Sip. Aduh. Mampus lo. Susah. Game-nya cukup susah ini. Cukup susah. Sama Dying Light lebih gampang karena ini kontrolnya sulit. Kontrolnya sulit ini. Cuman lumayan seru sih game-nya. Seruan Seven Knights lah, tenang aja. Seven Knights terbagus kok. Grafiknya lu lihat tuh jelek nih game. Bagus Seven Knight lah tenang. Tapi ini kalah sih jauh sama Dying Light. Dying Light bagaimana lebih seru ya. Belum nyari jalan ya, nyari jalan cukup susah sih. Nyari jalan cukup susah sih.
Aduh, infected. Aduh. Ini gesit nih zombie. Cerot. Anjing gua. Gua pengen bunyi zombie yang itu. Aduh, ini infected juga. Aduh. Laki kok berantem tuh. Tusuk. Aduh. Tusuk. Aduh. Mamam kau. Lu stres terus masih besok. Iya, benar. Benar belum peralatan kuliah itu mahal sih. Dia di Universitas Brawijaya dia. Tadi kan udah bilang dia. Brawijaya tuh di mana ya? Daerah mana itu ya? Gua tapi terkenal sih itu. Gua sering dengar. Ih, anjing. Kepala terbang. Holiday Resort Banoi. Gua kayaknya benerin senjata gua dulu dah. Aduh, aduh, ampun. Kontil tuh orang. Halo, Cian. Serem banget suara zombie. Wah, wah. Gak ada skill lagi. Bukan gak ada skill guanya, guanya baper. Oh, aduh, anjing. Aduh. Terus damage zombie nggak ngotak di sini. Kecuali lu pakai sembi. Kalau lu pakai sembi gampang-gampang ini game. Soalnya sembi keras sama sakit. Malam. SBM. Sekolah Bunda Mulia anjay. Mampus gua kat. Let's. Aduh. Serem banget anjing. Aduh, kaget gua. Aduh, fuck. Binatang kau. Aduh, apa tuh? Dentik. Gak ada habis, aduh pada. Bener-bener binatang. Tapi pakai siang enak juga, pakai senjata tajam gini. Sakit loh. Sakit coy damage-nya. Gua manajemen coy. Aduh, jangan. Aduh, merinding gua liat zombie-nya anjing. Aduh, mau mati. Aduh, fuck. Serem banget zombinya kan. So, ngapain nih? Sastra Jepang. Wow. What do we have here? Tak jangan gua lawan deh. Aduh, ini dulu deh gua bunuh dia anjing. Aduh, pukulannya. Fuck, banyak banget. Ada yang mau kuliah jurusan manajemen enggak di sini? Ya ampun, it's ini nih. Like my fire, siap. Kuliah sih lebih baik ambil yang lu suka lah. Kalau enggak ambil yang lu suka sih siap-siap aja loh.
siap-siap suram ya kehidupan kuliah lu. Kecuali lu nggak ada hal yang lu suka, lu lebih baik masuk akuntansi itu, yang kayak gitu-gitu loh. Kalau lu nggak ada hal yang lu suka nih, makanya dari SMA persiapkan lah. Maksudnya kalian persiapkan lah dari SMA gitu. Gue sukanya apa, mau jadi apa. Misalnya gue mau jadi YouTuber. Kalian persiapkan sekarang, mulai belajar-belajar ngedit video, belajar-belajar bikin konten, contohnya kayak gitu. Mulai dari SMA persiapkan. Kuliah, lu kuliah asal-asal mati lu, kayak gue contohnya. Habis lu, hidup lu gak ada masa depan anjing. Kayak gue lah contohnya. Gue pas masih SMA gitu gak ada tujuan hidup. Jadi pas SMA itu lu persiapkan lah. Kalau enggak, suram nanti lu kuliahnya. Di sini kalau lari buang stamina sih kontil. Kalau nggak ada hal yang lu suka, ya udah akuntansi aja. Itu pun lu mesti rajin. Atau kalau nggak ada hal yang lu suka, udah mending kerja lah. Jangan kuliah lah, buang-buang duit. Lu tunggu hal yang lu suka baru lu kuliah. Kalau kayak gue sekarang kan, gue udah ketemu nih hobi gue nih, jadi YouTuber nih. Gue bakal kuliah Markom, Marketing Komunikasi. Abis itu gue ambil spesialis PR, Public Relation. Kalau gue, cuman sayang gue nggak mau kuliah lagi. Maksudnya buang-buang duit sama buang-buang waktu. Aduh. Kontil kau. Gue kabur dulu, senjata gue butut. Senjata gue butut. Was lu nanti, bukan gue cupu nih. Senjata gue butut masalahnya. Gue gagal kuliah waktu itu. Karena gue berat lah manajemen. Kalau yang gak lu suka berat lah. Ini nggak ada tempat benerin. Oh, di sini berat loh kalau lu kuliah asal-asal, itu berat banget sih. Mending jangan kuliah dulu. Ini ditutup kontil. Bikin bukan kuya ngeprank Gojek najis banget. Soalnya bukan najis yang bikin konten, najis yang nontonnya. Kok demen konten begitu ya? Membodohi orang gitu. Bikin konten kreator sih menurut gua, di mana ada itu ada pasar ya, dia masuk aja. Namanya konten kreator cari duit. Kalau gua sih mikirnya begitu. Orang yang nontonnya itu, yang nge-supportnya itu nggak kepikiran gua sih anjing. Nail the mod. Aduh. Ini perasaan nih game gue beli DLC-nya, harusnya gue dikasih senjata banyak kontil. Kan udah ada penghasilan maksud. Iya, gue pasti lanjutin sih ini sih YouTube. Hey, I'm Dominic. I worked on. Gue juga suka kebetulan. Let's do it. All right. Kalau gue misalkan bisa kuliah lagi, gue ambil itu. Jadi carilah mulai sekarang gitu bidang apa yang kalian mau geluti gitu. Nanti pas jangan pas kuliah ketemunya, itu lu suram sih. Oh, poor son of a bitch. I thought he'd make it. Guess I was wrong. Thanks anyway. Appreciate the help. Gua jurusan manajemen dulu. Karena gua enggak tahu. Pioni hui di mantap nih. Senjata mantap nih. Karena gua waktu itu apa tuh? Gak ada hal yang gue suka. Jadi gue asal-asalan. Gue kuliah ambil jurusan asal-asalan, lu bayangin. Gobloknya gue gitu. Karena gak ada hal yang gue suka. Yang gue suka b-boy, breakdance coy. Dan mana ada jurusan break. Kalau ada sih gue hajar sih. Kalau ada gue gak salah. Salahnya tuh gak ada.
historia. Anjing backstep. Konten thumbnail, iya kok thumbnail gak sesuai sama itu sih, kasihan banget anjay. Yang nontonnya itu, yang nonton tapi pasti dislike sih, sekarang orang udah pinter lah. Dislike sih orang sih pasti. Keep looking. Oh, bandages. Gua mau quest apa lagi ya, to kill time. Ini gua beresin semua ya, jadi agak lama live nya ya. Kita belum reach the jungle. Ini aja deh. Ini susah nih, ashes to ashes. Sebenarnya kalian kalau mau kuliah, kalian kalau suka sesuatu ya, ini gue dari pengalaman gue, kalian kalau suka sesuatu pasti ada yang nyinyir, hasilin duit dari mana lo, hasilin duit dari mana, itu jangan didengerin sih. Karena buktinya sekarang lo lihat gaming, gaming maksudnya itu kan maksudnya paling orang pandang sebelah mata, mana sangka gaming bisa bikin orang kaya tuh, lo lihat aja Snow Limit tuh, gaming bisa bangun citra orang sampai sebegitunya. Jadi menurut gue jangan dengerin orang sih, maksudnya jangan dengerin orang yang kalau lu bener-bener suka ya, lu mesti tanya diri lu sendiri justru. Daripada lu tanya orang ini bagus gak ya, itu lu mesti, yang lu mesti tanya adalah apakah lu bener-bener suka, apakah lu bener-bener niat, apakah lu bener-bener dedikasi. Itu yang lu tanya sama diri lu. Lu malah gak boleh tanya orang, gue mau masuk ini bagus gak ya. Itu orang pasti bakal nyinyirin lu dan gak ada habis ya. Masuk apapun jelek, masuk apapun jelek, masuk lu jadi apapun jelek. Sama lah kayak netizen yang nonton video gue kebanyakan lah. Bang live ini aja bang, bang live itu aja bang, gak ada habis ya. Lu mesti tanya dia lu suka atau enggak gitu. Kalau lu bener-bener suka baru lu tekunin aja hobi itu, apapun ya, asal jangan jadi bencong, asal jangan kriminal, itu lu gelutin deh. Semua bisa jadi duit di dunia ini coy, asal lu tekun, asal lu benar-benar dedikasi. Come on, quick. Apaan nih? Oh, suruh masuk gua. Ya, gua tutup lagi dah. What you want gas? Sorry, the pumps ain't working. Power's out and the generator's in the warehouse next door. Unfortunately, the front entrance is blocked. Siapa kuliah di ITB? Maybe there's another way in. Take, try the roof. That might work. Head out the back so they don't see you. And take some cannon. Yo, once you get in. Soalnya kalau ikutin orang gak ada habisnya. Jelek bro, ini aja bro. Jelek bro, ini aja bro. Tuh. Orang sama netizen ya, netizen juga orang. Itu gak ada habisnya. Gak ada bedanya, gak ada habisnya. Itu juga cukup penyesalan gue sih, karena gue terlalu baik, gue ada ikutin orang sih waktu itu sih, manajemen-manajemen. Gue tepatnya ikutin seseorang sih ke manajemen sih waktu itu sih, jadi gue tuh kesalahan gue ya, fatal loh, fatal banget loh. Cuman ya gak ada kata terlambat sih. Yang penting gue udah ketemu sekarang, kesenangan gue kontil, kesenangan gue bukan dipukul orang ginian, aduh. Tusuk, cecet, Terison. Laki tuh nggak capek-capek dia anjing. Aduh, kok nggak capek-capek ya? Laki tuh tusuk. Fuck. Aduh, di headbutt gue anjing. Aduh, nah mati. The bigger they are, the harder they fall.
Ortu pemikiran dulu. Sebenarnya Ortu nggak salah. Nggak salah, Ortu nggak salah. Makanya yang lu harus tanya, yang lu harus tanya diri lu. Kalau diri lu benar-benar suka, apapun lu pasti hajar. Apapun lu pasti korbankan. Ortu nggak salah ngomong kayak gitu, itu nggak hasilin duit, nggak salah sebenarnya. Karena Ortu lu tuh mikir, wah ini anak cuma main-main kayak gitu pasti. Konti lu. Pasti mikir lu cuma main-main, pasti. Jadi makanya mereka kelihatan gak support. Sebenernya bukan gak support, kalau lu bener-bener serius ya. Dan lu bisa buktikan, lu pasti bisa bikin mereka dukung lu. Gitu. Yang berat lu gak ada yang lu suka, lu mesti masuk kayaknya akuntansi dah. Aduh, oh iya gue mesti nyalain listriknya dulu. Ya, sip. Waduh, ini bakal narik zombie nih kontil. Aduh, duh, fuck. Gas, rock. Galak amat sih. Aduh, duh, anjing. Stay down. Banyak amat, anjing. Wah, kabur dulu, Kak. Sini, loh. Fuck. Gila jadi Terry Son, kok berantem tusuk. Emang susah di akuntansi. Ya lu gimana lagi, gak ada bidang lu suka gitu. Akuntansi pengen menjanjikan. Kalau untuk pekerja kantor menurut gua ya, apalagi sih kerja kantoran yang menjanjikan sih. Selain akuntansi itu bagus tuh. Dan menurut gua bakal selamanya ada. Dia pekerjaan yang gak bisa digantikan robot. Karena akuntansi itu yang terpenting kepercayaan. Akuntansi itu yang terpenting kepercayaan. Jadi susah untuk dikendalikan robot. Masa SMA suka belajar olahraga, suram gak lu? Matematik gue suka, cuman nggak sampai se-passion kayak gue nge-YouTube sekarang. Matematik gue suka, nggak seperti sekarang itu yang benar-benar. Suruh ngapain gue kontil? Cukup satu. Oh bener, cuma satu. Oke, siap. Gue bingung pekerjaan kantor apa lagi yang lebih menjanjikan daripada akuntansi sih. Akuntansi itu lu bisa kaya deh, akuntansi itu. Pekerjaan gak cuma di kantor, nanti perusahaan-perusahaan lain juga. Kalau lu maksudnya lu berpengalaman sama lu banyak koneksi, bukan banyak koneksi, lu dilihat rajin gitu, lu bagus, lu bisa dapat kerjaan dari luar-luar. Perusahaan lain yang minta tolong lu auditin gitu. Auditor lah tepatnya. Itu pekerjaan kantor yang menjanjikan menurut gua. Dan selamanya enggak bakal terganti AI gitu. Lu kok jadi buruh pabrik yang kerjanya repetitif ya, itu suatu hari bakal tergantikan sama apa tuh namanya? Sama robot gitu. Nah, YouTuber juga itu pekerjaan menurut gua enggak bisa terganti sama AI. Iyalah, lu mau enggak denger robot nge-YouTube gitu. Gua contohin gini. Halo guys, selamat pagi semuanya, selamat malam. Di video ini saya akan memainkan game bernama Dead Island. Tulisannya DEADISLAND. Ayo sekarang teman-teman, kita sekarang sedang quest. Kita taruh itu di sini. Begini teman, iya teman-teman, berhasil teman-teman. Kan aneh kan, maksudnya kok robot nge-YouTube kan. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Fakultas hukum itu nggak kerja kantoran. Maksudnya, kalau lu suka hukum ya bagus. Maksud gue kalau lu benar-benar bingung, lu
gak suka apa-apa, ya akuntansi lah apa yang menjanjikan lah menurut gue. Kalau benar-benar gak suka apa-apa. Molotov. Some fucking torch him. Let's do this. Good. I'm gonna need some. Siap. So you wanna burn those bastards or what? Eh, kita quest lagi. Jadi ya menurut gua yang SMA-SMA di sini mulailah cari jati diri kalian ya. Apapun itu, asal enggak kriminal. Dan tanya diri kalian, benar-benar kalian suka gak? Benar-benar kalian mau geluti ya? Kalau benar-benar, ya bagus. Berarti kalian udah gak mempan diomongin sama siapapun. Itu baru kalian bisa jadi orang. Itu yang yang membedakan dewasa sama bocah. Kalau bocah tuh tipe lu install 10 game di Playstore gak ada yang jago satupun, itu bocah. Tapi kalau orang dewasa dia install 1 atau 2 game tapi dimainin semua, benar-benar dikuasai semua. Itu dalam hal main game, dalam hal kehidupan nyata juga kayak gitu sama. Kalau orang dewasa itu berdedikasi, intinya begitu aja. On air. Yang mana ya? Find a paramedic. Assist to assist, udah. Oh, assist to assist, udah. Ini deh, Ray of Hope deh. Naik mobil. Yang repot kan kalau nggak ada hal yang lu suka ya tadi saran gue jadi akuntan gitu itu paling oke okay gitu. Pacar gue juga akuntan, maksudnya dia accounting kuliahnya. Dapat aja pekerjaan kantor apa segala. Nah misalkan lu udah jadi akuntan terus lu ketemu nih misalkan aja ngegambar passion lu gitu. Lu bisa kan pulang kerja lu ngegambar. Nah kalau lu alibi, aduh sibuk gua kerja gak sempet ngegambar lagi, itu namanya lu berarti gak gitu suka. Kalau namanya orang udah suka dia bakal sempet-sempetin apapun yang terjadi. Intinya kayak gitu. Gitu. Ataupun kalau misalkan nih lu demen banget gambar. Tapi orang tua lu gak kasih lu kuliah DKV, gak kasih lu kuliah gambar nih. Orang tua lu suruh lu akuntansi. Kalau lu benar-benar suka ngegambar, saat kuliah akuntansi pun lu tetap bisa belajar gambar. Sekarang ilmu kan bisa didapat di mana aja. Gue juga punya temen satu kuliah akuntansi, dia orangnya cukup pinter, IP-nya 3,5 ke atas. Tapi jadi koki ujung-ujungnya. Karena hobi dia koki gitu. Hobi dia masak. Dia belajar masak itu, sekarang kerjanya koki sushi. Dia lebih hobi masak daripada akuntan. Kalau mau belajar bisa-bisa aja. Lu bisa jadi apapun yang lu mau. Zaman sekarang ada kuliah Google gitu. Lu tetap lanjutin akuntansi lu bisa sambil lu pelajari apa yang lu suka. Bisa kok. Kalau lu bilang sibuk, berarti lu enggak suka. Berarti lu enggak gitu suka, prinsipnya begitu. Enggak usah panggil-panggil gua, sabar kontil. Hai. Bosen hidup mati enggak mau. Kalau gue dulu sih mau hidup, gue pengen jadi b-boy dulu. Gue latihan b-boy cukup keras dulu. Cuman masalahnya gimana ya, Gue agak ragu gitu b-boy bisa menghasilkan apa gitu. Tuh yang gue ragu sih. Sekolah butuh. Nah, Casey, lu kan hobi gambar nih si Renaldi. Lu benar-benar itu tuh, benar-benar lu mesti pelajarin tuh. Lu lihat YouTube. Ini gini, ini gitu, gambar ini gimana? Gambar tetek gimana? Lu benar-benar pelajari dah tuh. Lu enggak ada kata sibuk. Lu jangan bilang aduh, gua mesti ngeles ini, enggak ada kata kayak gitu. Itu namanya lu kurang dedikasi. Yang repot nih orang kayak Isel tuh, kayak si Isel.
Dia mau jadi dokter anjing. Lu mau belajar YouTube mana dokter? Itu yang repot, itu perlu kuliah. Kalau lu mau jadi apapun gak perlu kuliah. Kalau lu pinter mah sekarang mah. Kalau lu pinter, lu punya kualitas, banyak yang mau rekrut lu pasti. Mampus. Anjing banyak banget zoominya. Salah negara itu juga ada ngaruh sih negara. Cuman intinya di masing-masing pribadi lu menurut gue. Ya negara gue akui juga kurang memfasilitasi ya orang-orang yang punya kelebihan apa gitu. Kurang memfasilitasi. Cuman bukan berarti gak bisa sih. Ini kita tukar senjata yang sampah deh. Sip. Ya lu usahalah, lu pengen belajar gambar apa ya, lu usahalah. Kayak gue lah contoh ini, banyak yang bilang loh, maksudnya orang dengan profesi kayak gue itu pasti bagian enak aja YouTuber, ngoceh depan kamera udah dapat duit, nggak segampang itu anjing. Gila, gue awal bikin video 1 view, 10 view, 10-10 gue yang ngeklik sendiri, itu sedih banget anjing. Nggak ada yang gampang cuy. Yang gampang tuh nipu orang, tapi ya resikonya gitu. Jual narkoba tuh. Maksudnya duitnya cepet tuh, terus gampang, cuman ya resikonya kena timah panas tuh atau masuk hotel Prodeo dah lu. Mau gak? Enggak kan? Aduh. Tempatnya kelihatan sempit. Gua tutup dulu pintu. Anjing alarmnya serem banget sumpah. Let's open this up. Nah, nggak penting. Serem banget, sumpah. Bunyi tuang. Lu gue dengar suara serangga. Aduh, serem. Tuh kan. Ah, itu dia anjing. Minggir. Berantem tuh tusuk kayak laki nih. Laki. Belum mati kau. Serem banget. Suaranya itu loh. Gila. Mana ada kuliah YouTube juga anjing. Tapi gue bisa-bisa aja loh. Walaupun masih kecil channel gue ya. Tapi banyak kok yang 100.000 subscriber. Viewnya di bawah gue kok sama 50.000 subscriber. Gak gampang cuy. Soalnya. Eh, kontil. Fuck, kaget gue. Aduh. Banyak amat ya. Belum puas gebukin gue. Nah, lu fokus tuh, si Rinaldi tuh. Lu boleh fokus dah. Gambar lu mau buat apa nantinya? Mau buat komik atau gimana gitu? Alright, everything works. Go tell Darwin the good news. Tapi lu masih SMP sih, ya, masih jauh, masih 15 tahun, kan masih SMP kok nggak salah. Betul, semua butuh proses dan ketekunan. Lu liatlah Seven Biksu yang hater gue tuh, yang maksudnya ngeban gue dari grup tuh. Itu nyinyiran mereka kayak gitu. Seven Biksu itu nyinyirannya kayak gitu. Sabi bacot doang, kok baik kayak nonton kayak gitu. Yang nonton gue sebenarnya, ya maksudnya mereka kan juga YouTuber tuh, Seven Biksu tuh, jadi YouTuber gagal tuh. Karena mereka upload aja enggak anjing, upload aja enggak, gimana mau ada yang nonton gitu, apa yang mau ditonton kan nggak upload. Duduh, anjing, aduh serem banget sumpah. Ganti senjata dulu deh, senjata yang sakti. Ini biru loh. Boleh deh pakai ini deh. Serem amat. Gasok. Rata semua coy. Srik.
Nah, SMA sih lu udah boleh mikir lah mau gambar lu dipakai buat apa. Jangan gambar asal-asalan tak berkonsep gitu. Lu pikir lu mau gambar untuk apa? Tujuan lu menggambar apa gitu. Sama kayak ibarat nge-YouTube, lu mau YouTuber apa? Lu mau citra lu gimana nanti di depan kamera gitu. Lu mau citra suci atau kayak gua gitu. Yeah. Pilihlah mau gimana gitu. Kalau Seven Biksu citra suci, ya silakan gitu. Ini bisa naikin ini ya. Ini aja deh, siap damage. Nah. Anjing lu. Trot. Mantengin passion su, sebenarnya kalau niat 3 bulan bisa. Masterinnya setahun. 3 tahun lu bisa imba. Masterin passion. Tergantung kemauan lu di situ. Bakat itu ada ya, namanya bakat, tapi gimana ya, bakat 30%, ketekunan 70% gitu sih intinya. Kalau kayak gue, kebetulan gue ada sih, gue emang dari masa sekolah gue jago ngomong depan umum. Jadi jujur ya, untuk YouTube gue agak ada kelebihan karena semenjak masa sekolah gue emang lancar gitu. Nah, gue lancar ngomong anjing masih lu. Gue emang lancar ngomong depan umum. Jadi gue di YouTube. Cuman kalau gue ngeliatin, gue gemeter juga coy depan kamera. He's in bungalow 14. Please. Of course. Bakat 30% doang lah. Sekitar segitu. Tanpa 30 bakat tuh gimana ya? Bakat tuh start point lu. Nah, itu deh yang gue mau. Sebenernya bukan 70% juga, 0%. Bakat tuh start point lu. Kalau lu punya bakat, lu bisa start lebih cepat daripada yang lain. Jadi garis start lu tuh di depan daripada yang lain. Kalau lu punya bakat, contohnya gue nge-YouTube, gue bisa lebih cepat daripada orang yang awalnya pemalu banget. Gue bisa lebih cepat. Bukan berarti dia lebih sepi deh gue channelnya, bukan berarti gue lebih rame deh channel. Itu intinya bakat sih. Start point dong. Cuma garis start doang, garis finish sama. Garis finish orang kan maksudnya kan ya gitu, sama-sama sukses intinya. Cuman awalnya ya ada yang start lebih dulu, ada yang enggak gitu. Dipaksa musik, enggak benar-benar seneng. Masih sih gua baru dengar orang enggak suka musik aja. Iya, gue emang dari dulu orangnya lancar. Gue nggak ada kata malu, ada. Cuman gimana ya, depan umum ya orang gue anggap. Kalau gue ngomong depan umum sih yang lain, sorry nih ya, gue anggapnya kastanya di bawah gue gitu. Jadi ya gue ngomong lancar-lancar aja. Kalau gue emang lagi di panggung, gitu. Oh mereka lagi muja gue, kok gue mikirnya jadi gue lancar banget tuh ngomong tuh. Cuman misalnya lu pemalu banget nih, yang lu bilang kelebihan abang ada kekurangan aku. Misal lu mau jadi YouTuber misalkan, bukan berarti lu gak bisa. Bisa. Cuman mungkin kalau gua belajar depan kamera nih, gua bikin 3 konten tuh gua udah lancar ngomong. Kalau gua, kalau lu mungkin mesti 10 konten. Mungkin nih, mungkin 10 konten, 30 konten gak masalah. Terus aja selama lu punya tujuan dan lu emang benar-benar niat gitu. Terusin aja. Gitu sih menurut gua sih. Bakat tuh enggak cuma start point, itu enggak terlalu gimana gitu. Main instrumennya enggak seneng. Buku ya lu coba dulu, udah ngerti gak? Jangan asal ngomong enggak seneng aja. Halo Michael.
nanti gua udah sukses lah, baru gua bisa ngomongnya lebih enak lagi gitu. Masalah suka nggak suka atau ini itu. Kalau gua udah jadi YouTuber sukses, barulah gua bisa lancar gitu. Oke, kita quest lagi. Find paramedic ambulance. Gila, misinya banyak banget ya. Oke, ini masih install lu jarang ada. Iya, jarang. Halo Sanjay. Gua aja enggak tahu cara bikin Insta story gimana anjay. Woi, buset. Woi. Oh, anjir. Bangsat kau. Gas lo. Biar jangan mudah panik ngomong depan. Orang ya biasa pemalu ya, biasa panik ya karena takut salah ngomong kan. Biasa kan gitu kan. Biasanya kan karena takut salah ngomong ya. Cuman lu mesti apa tuh? Lu mesti terima diri lu tuh manusia, pasti ada salah. Kalau gua sih kayak gitu. Kalau gua sih kayak tadi ya, kalau gua tuh dari awal udah mikir kalau gua udah di panggung, yang nonton gua kastanya di bawah gua. Kalau gua jadi gua enggak ada tegang-tegangnya gitu. Cuman yang tips yang gua bisa kasih gitu aja sih. Salah ngomong itu wajar. Itu lu mesti benar-benar ya jangan tegang gitu. Salah tuh wajar gitu, salah ngomong. Paling lu kalau takut ngomong depan umum paling takut diketawain, takut apa gitu. Intinya salah ngomong tuh wajar sih. Gitu aja sih kalau gue. Naik level susah anjing di game ini. Dying Light lebih keren. Lu gak suka main game MMO? Suka sih kan kemen Shadow. Oh iya MMO ya. Suka sih. Cuman nanti tunggu Seven Egg Revolution lah, itu MMORPG. Ah buset. Pakai BH lari ngejar lu, sayang zombie. Masih hidup si Konti. Bagus juga ini senjata biru. Senjata biru susah rusak. Duh, gua enggak ada mobil sih, kampret. Where the hell did I put that? Gue udah bisa ke game offline. It's a jumbo jet, not a needle in a haystack. Okay. Marcus said it's gonna work. Let's give it a shot and turn it on. I just hope it doesn't bring down the electrical grid. Iya, benar. Benar. Dying Light lebih fast pace. Jebret. Dying Light juga grafiknya lebih oke sih. Soalnya Dying Light 2015 nih. Kok ini 2011 sih? Tapi lebih horor ini menurut gua. Looks like it worked. Come on. I'll open the storage shed for you. Siap. Makasih. Oke. Oke, di sini gua repair-repairin dulu lah. Sebenarnya kok gua pikir-pikir enggak worth ya nge-repair-repair ini ya, kontin. Soalnya ini kan senjata sampah. Yaudah ini terakhir gua repair. Nah, ini sih nah prefer. Siap. Maybe there's something inside. Ini disuruh nyolong dong. Kalau gua starving here. If you could bring me back.
Find me some. Kalau gue kayak gitu, soalnya gue anggap yang kalau gue di depan panggung, yang lain kasihan di bawah gue. Gitu. Jadi gue biarpun gue nggak takut dikatain salah ngomong. Gitu. Gitu. That is exactly what I needed. Thank you. You just saved this girl's life. Oke, sip. Ini udah mau beres nih kayaknya. Talk to James. Oke, siap. I saw what you did for us and I won't forget it. Tuntutan. Nah, benar sih, benar-benar kebiasaan juga itu penting sih. Biasain sih, biasain ini tuntutan kuliah tuh benar. Apalagi pas kuliah anjing. Pas kuliah kan maksudnya kan itu kan teman-teman gua semua. Anjing. Gua kok udah presentasi kadang gua serip-seripin bacot juga sih. Cuman bacotnya ya enggak kayak di YouTube lah. Kayak contohnya misalnya kayak kan lu kuliah kan presentasi kan kadang suka sesi pertanyaan tuh. Kalau gua sih gua bilang gitu maksudnya yang banyak apa tuh misalnya kayak contoh yang banyak nanya jangan nyusahin ya kayak gitu, nanya jangan susah-susah ya kayak gitu contoh. Anjing gua ngestak, wih anjing ngebug nih game. Aduh, gua beli versi original masih ngebug masa. Konten game baru rilis. Nggak bisa. Orang itu kan tergantung PC-nya orang-orang, tergantung itunya orang-orang. Kalau PC-nya kurang atau handphone kurang ya mainnya lebih baik yang nggak ada pintu lah. Turutin nasihat. Jangan juga. Itu lu mesti temuin lah, lu mesti temuin sendiri sebenarnya. Cuman gua sharing aja. Kalau yang gua rasakan gitu. Gua anggap yang itu kastanya di bawah gua. Jadi gua pede-pede aja gitu. Cuman jangan diikutin juga anjir. Itu kan maksudnya lu bisa sendiri kampret. Finish. Ini gue beresin dulu juga ya. Gue mau menikmati gamenya. Oh my god. Whoever that was. I think I just killed her. Buset, pantatnya gue tenang. Bukan gue mesum sama zombie ya. Ini suruh ngapain sih? Gak jelas ini misinya. Ngapain gua taruh kotak-kotak di situ coba? Aduh, fuck you. Buset ada dua. Go to hell. Nih gua bunuh ya, XP-nya gede. Set. Gua jadi ikutan mundur kan tuh. Aduh. Aw. Aduh, infected. Aduh. Jangan mati. Please. Aduh, untungnya belum mati. Masih ada survive with 1 HP, coy. Kayak di 7 Night. Bener, ikut organisasi mayan membantu. Nanti lu soalnya menurut gua ngomong depan umum lu cobalah ngobrol sama teman sekelas lu dulu sih. Itu kan sama aja kayak ngobrol depan umum tapi yang denger lu satu orang. Nanti lu coba ngobrol di grup lu gitu. 3 orang. Nanti lama-lama 10 orang, bisa lu bebas kayak gitu menurut gua. Itu membantu banget, makanya ikut organisasi bener membantu banget.
Gak bisa lo ikutin kayak gue juga, yang maksudnya yang dengerin lo kasta di bawah, lo gak bisa begitu juga. Takutnya kan beda gitu, sifat orang kan beda-beda. Oh iya, anjir. I will soon have nothing to fight with. Aduh, anjing. Babi nih. Nih gue buang aja deh. Senjata udah lemah. Mampus lu. Aduh, aduh fuck. Aduh, 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 aduh. Aduh, kok enggak capek-capek dia? Aduh. Banyak amat. Astaga. Banyak amat. Serem ya zombinya anjing. Pala udah kepotong semua tuh badan. Duh, dia cuma bisa pakai pala. Mampus. Anjing infected-nya baik amat di sini. Aduh. Infected-nya baik amat kontil. Binatang. Ini misinya gak jelas, suruh rapiin kotak-kotak. Apa faedahnya coba? Oh, SOS, tanda SOS nih kayaknya. Ini buat kasih signal kayaknya. Sebenarnya gak guna kasih SOS, ini tepatnya udah di karantina pemerintah sih. Udah di karantina pemerintah ini. Jadi percuma SOS. Gue sih pendiam, tapi di rumah no lab. Ya no lab ya pendiam, apa bedanya aja? No lab itu artinya no life. Let's take a Ansos. Look. Kurang lebih kayak gitu. Bener nih, ini tanda SOS nih. Maka dia jajarin. Cuma mereka gak berani karena zombie. Takut jadi jomba ya. Sebenernya kalo zombie apokalips gue bakal kasih diri gue body gigit lu. Pasrah lah kalo udah kayak gini anjir. Zombie yang kenceng-kenceng, udah lah gue mending jadi zombie juga lah. Kampret. Susah bertahan hidup gue kayak gini. Tapi kalo zombie lambat ya, kalo zombie lambat gak bakal terjadi zombie apokalips sih. Zombie kok lambat? It's done. Sip. Skill gue belum naik di sini, susah grindingnya anjing. Ini gue mau quest. Questnya kita jalanin semua biar kita kuat lah. Sebenarnya ini udah beres sih. Dominic udah gue. Ini tinggal ini terakhir nih, terakhir nih. Terakhir, ini terakhir nih. It's a jumbo jet, not a needle in a haystack. Whoa. Don't be sneaking up on people. Could have blown your bloody head off. Ini bisa main online juga nih. Cuman gue yakin lah gak ada yang main juga nih. Masa PR7 yang main ginian? Ngompol-ngompol lah lu. Dengar suara zombinya. Dengar suara zombinya gemeter lu kontil. Bacotnya sih kuat anak Seven baru tuh. Bang gue tamat ini, bang gue tamat itu. Lu lihat denger suara zombie. Udah ngompol anjing. Yakin gue Seven badut. Aduh. Ini game gak seseru Dying Light, tapi cukup oke lah menurut gue.
Untuk game 2011 segini sih keren, kerennya bukan main sih. Aduh, aduh, aduh. Wih, buset. Baik bacot sih. Ini senjata sih bagus. Aduh, sial. Nah ini dia paramedic, sip. Ya lockpick kontil. Oke, ayo. Lebih ngeri suara kucing berantem. Enggak lah inilah, ini wah wah. Dead Island RE 7. Oh iya RE 7 sih, FPS soal. Minggir minggir minggir. Pintunya hebat ya, bisa kebuka sini padahal enggak ada mekanisme apa-apa ya. Loh, kok iji besat kontrol kayaknya di sini nih. Kayak di sini nih. Enggak. Coba gua baca dulu, Gua baca dulu ya. Left in the back, paramedic back to Jack. Oh, Jack yang di dalam sini benar-benar anjing. GPS-nya sesat. Sesat GPS-nya kontil. What's in here? Nah, ini dia. Sip. Eh, dapat frail. Oh, gue kira viral sickle. Wow. Kok gak bisa dilihat? Oh, ini aja gue buang. Ini udah ketinggalan zaman. Sip. Gila, jadi dia loncoy. Gasrok. Udah, habis. Sip. Naik hawk ini gak bisa. On the air. Nah, tinggal on the air. Ini lama lu tamatnya lu. Kalaupun gua maksa juga enggak bakal kuat. Gua ini mesti grinding soalnya. Nice. Maybe we can finally get this fucker to work. Thanks. Ya, sama-sama. Lu tukang nyuruh-nyuruh doang. Aduh, kasih senjata juga enggak kampret. Dah. Misi kita berhasil. Talk to Cinnamon. Sip, tinggal talk. Nah, kita disuruh ke itu nih. Ini misi yang serem sih menurut gua sih. Kita disuruh ke hotel. Misi yang serem sih. Don't know what we would have done without you, mate. Got a moment to talk. Dead Island sih, karena di Dead Island kita kuat deh. Kalau di sini kita enggak gitu kuat. Terus suara zombie. Wah, wah. The monsoon's messing with the transmission. This may take a while. But don't worry. We're running very low on food and water. Hmm? Yo, cari makan dulu, sure. Bantu. Okay, bring everything. Ya ampun. Lu minum nih energy drink. Kita disuruh cari makanan kaleng, kontil. Gua pikir udah misi langsung ke itu, ke hotel. Aduh. Yaudah, beresin udah. Tapi kita mesti misi yang hotel situ. Serem dan seru. Serem dan seru. Kita suruh ke a piece of cake. Lu cari dong sendiri kok piece of cake, kambret. Kita suruh cari makanan kaleng ya. Kita cari di sini lah. Can of food. Disuruh cari nih, belum tentu ketemu juga ya. Sabarlah. Hammer nggak penting.
Nanti endgame ini lebih baik tembak-tembakannya sih. Sebenarnya si Purna tadi tuh bagus banget buat endgame. Aduh anjing, zombie lu liat bisa pakai senjata. Gila zombie, akal sehatnya jalan ya. Lebih pinter deh Seven Badut. Jangan-jangan. Jangan-jangan, iya. Gasrok, gasrok. Yes, yes, level up. Gila level up berharga banget di sini. Naikin damage aja lah. Ini gak bisa naik-naik. Oh ini kita mesti naikin dulu nih. Satu-satu nih. Ini zombie ada tak lagi. Gasok, gasok, gasok. Gue incer tangannya aja kali ya. Mampus tuh. Kekat. Gasok, aduh. Gasok, gasok. Gasok. Aduh, fuck. Gasok, gasok. Sip. Tangannya gak kepotong-potong kok tih. Mampus kau. Udah pakai senjata ini dulu deh. Nah ini dia ada Kenneth Foot. Kenneth Foot, Kenneth Foot. Kontil. Anjing, kompakan banget lu berdua. Lagi mesum di sini ya? Dasar. Jombi mesum kontil. Hello? If anyone can hear me, I'm trapped in a lifeguard booth by the beach. I'm surrounded lifeguard by the infected booth. And they're clawing to get in. I need help. Iya, serem. Wah, oh, kontil. Aduh. Ih, creepy banget zombinya. Masih 3-2 kaleng lagi. Eh, yang ini gua udah ambil belum? Udah gua ambil. 3 kaleng lagi, 2 kaleng lagi, semangat. Water juga penting tuh. Oke, okay. Itu lifeguard berarti jangan mati kau. Bye bye. Hancur pala kau. Suara zombinya kalau gue sih nggak kaget ya. Kalau gue lebih ke creepy. Itu suara zombie anjing. Creepy banget, serem gitu, merinding gue. Kalau dengar suara zombinya. Zombie tak berakal sehat. Gue ganti senjata dulu daripada butut nih senjata gue. Fuck. Ini ganti ini. Ini ganti ini. Ya, ini dia matchet ini yang bagus nih. Ah, ini matchet bagus nih. Maksudnya untuk level gua ya. Savage baseball bat. Oh, ini juga bagus nih. Ini juga bagus nih. Ini ada yang perlu gua drop ah. Frasical. Ini sakit. Nah, ini aja deh. Ini gua drop deh. Ini kok gue pakai si Sambi, gue berjaya banget ini. Black Ops Zombie Moon. Oh, gue gak pernah main game gituan. Gue sebenarnya kurang tertarik sama game FPS. Karena gue kurang suka, kurang berbakat game FPS. Soalnya gue kalau deket gitu panikan. Cuman untuk game-game horror gue suka FPS. Untuk game horror. Suara... Creepyan ini pengen creepy menurut gue sih suara zombie di sini. Wah. Kita coba kekuatan macet kita. Gasrok. Anjing. Kok geli macetnya? Padahal damage-nya sakit loh. Tulisan damage-nya sakit loh. Ini aja deh. Pakai pisau.
Ada Assassin's Creed Black Flag. Saya gua udah punya di itu gua. Tadi gua bingung Assassin's Creed Tomb Raider apa game ini, cuman ini dulu lah. Gua soalnya penikmat game horror gitu. Laki itu kok berantem, tusuk tusuk tusuk. Mampus. Santuy, santuy. Halo Lana ya. Aduh. Nama hero Dota, Lana ya. Templar Assassin. Bangun nih. Oh enggak, tumben. Aduh, fuck. Di sini enggak ada makanan kaleng. Nah, ada benerin senjata dulu dah. Gluk 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 gluk. Ui. Apa ini? Nails. Duh, enggak ada makanan kaleng, kampret. Orang tadi kayaknya udah jadi zombie tuh. Yang tadi kita tolongin kayak udah jadi zombie tuh. Oh, Freesicle ini sakit. Nggak. Ayo coba bisa create senjata gak? Belum bisa. Belum bisa. Ada nih, bisa nih. Cuman bukan senjata andalan gua sih. Senjata Nail the mod stop stick. Ini enggak. Sip. Ah, ini makanan kaleng. Bukan aja. Ini kenapa enggak diambil? Ini bukan makanan kaleng. Oh, makanan kucing nih. Makanan kucing. Oke. Oh, ini boleh nih. Enggak tahu sampai jam berapa. Ini aja gue drop deh. Sampai malam lah. Gue soalnya cukup nikmat sama di game ya. Duh, kayaknya enggak ada di sini deh makanan-kalengnya nih. Mesti ke tempat orang pula kan itu apa tuh? Bunga lo orang-orang. Kita mesti ke tempat bunga lo orang-orang. Aduh, inget bunga lo, gue jadi inget. Gue sama teman-teman SMA gue suka sewa bunga lo gitu, terus ke Pulau Carita, ke Anyer. Ih, enak banget disitu, di Anyer gitu, bunga lo. Terus mandi, ya. Mandi bak air panas gede banget. Jadi itu nih no homo ya, kita pakai celana kok, kita kok. Terus kita berendam situ ramenya, wah gila, very good. No homo ya, rame-rame gitu, berlima satu bak, baknya gede banget soalnya. Ah, itu dia ada. Oke, di sini. Siap. Bismillah. Semoga gua ketemu ya makanan kalengnya ya. Duh, ada suara-suara enggak enak tuh. Gaplok. Gasrok. Enak kah lu, ah, dipukul ginian. Nail the mod. Harus sebut no homo, kok enggak nanti pada ngeres. I don't know if anyone can hear me, but if you can, I'm all alone in a bunker on the Cape. Please, I need help. Ya, ini dia. Sip. Udah, beres sudah. Ini misi yang serem dan seru. Kita mesti ke hotel pusat zombie ini, seru menurut gua. Dan serem. Bisa nyetir mobil beneran. Aduh, gua sempet ngeles mobil dulu, cuman enggak gitu ngaruh sih. Kalau langsung praktek baru tuh bener-bener. Aduh, kontil.
Gak jelas karakter utama gue, sumpah. Gluk 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 gluk. Ya, halo si Namo, tukang nyuruh. Oh, bloody hell, that won't do. We need to find more. Anji. Apalagi ngebak-ngebak. Apalagi yang harus gue ketemuin? Nah, ini aja nih, udah ampas banget. Senjata gue ini semua, kontil. There are two petrol stations in the area, right? One by the lighthouse and one by the tunnel. Oh, belum ke hotel. Masih cukup jauh. Some food and drinks there. Disuruh cari makanan mulu. I'll do my best. Disuruh cari makanan mulu, kontil. Nyuruh-nyuruh aja pada ya enggak, Pak. Soalnya cuma kita yang imun zombie. Jadi mereka nyuruh-nyuruh kita terus. Gue imun zombie bukan berarti gue enggak bisa mati, kampret. Mesti pakai mobil nih, kok enggak kejauhan. Nyetir mobil FPS itu pengen enak dah. Enak tuh TPS nyetir mobil. Buka, buka. Rasanya aneh. Gue jadi ingat RE7. RE7 bagus ya, itu game bagus itu. RE7. Tabrak ah. Mampus. Ingat Dead Island, bener-bener gue pengen main ke pantai gitu. Mati kok. Jerot. Moga sempet lah suatu hari nanti gue pengen gitu ke pantai nginep. Main pasir gitu. Nyari kerang pas masih bocah, nyari kerang. Pas dewasa nyari bikini. Nyari cuci matanya. Iya, RE back to horror lagi, bener. RE6 itu kegagalan RE itu. Di RE7 dibayar. Di sini senjata tumpul nih yang lagi kuat nih, soalnya belum dapat senjata. Ah, tinggal dua. Paling enak main ke pantai menurutku. Di gunung banyak nyamuk. Anjay. Di gunung orang pakai baju tebel-tebel, coy. Di pantai bikini. Nah, ini yang bisa kita ambil. Ih, IMT kontil. Juice pack. Ini kita bunuh dulu deh, dapat angin juga. Gaplok, man. Fuck. Nah, ini aja. Ini, aduh. Ya udah, yang aman aja deh. Enggak, butuh mobil, butuh. Aduh. Nggak bisa lari kok, kok lagi bawa ini. Fuck, mampus. Aduh, zombie nenek. Jominen, rest in peace kontil. Kalau iya, RE6 harusnya pakai nama apa ya? RE Gado-Gado kali ya. Gado-Gado Evil, Resident Gado-Gado. Nyetir mobil lagi deh.
Me sigue auto. Mesti naik mobil kita buat bawa. Mati. Masuk nih. Anjing, terowongan serem banget. Iya lo kesini lo. Stop. Aduh, ini hotel lagi. Nih nih, nanti masih kesini nih. Nanti masih masuk tuh ke hotel, serem itu. Loh, bukan, bukan kesini. RE Biohazard. RE6 kayak gagal. Benar-benar esensi Assassin. Benar, Assassin's Creed semenjak Assassin semenjak Desmond Miles yang mati nggak bagus lagi. Bastard. Tunggu misi ngapain sih? Seek and lo- cari itu, cari gas station coy. Cari SPBU kita, cari Pertamina. GPS-nya sesat, suruh gua kesini. SPBU, GPS sesat kontil. Drop item. Kita kesini dulu. Duh, nggak ditunjukin jalannya. Jalannya. Oh, bener ke tempat. Gue bingung. Assassin's Creed 2 tuh keren. 1 sama 2. Sama 3 juga bagus. Pokoknya selama Desmond Miles masih hidup, menurut gue keren-keren aja itu game sih. Yah, bingung gue sama jalannya dah. Gimana coba jalannya? Gue masih ke jalan utama dulu. Ya udah, benar-benar keluar dulu. Gue ke jalan utama dulu lah. Aduh, fuck. Itu apa lagi? Spion gue copot terus nyangkut tuh di situ. Coba ini bukannya. Posisi gua ini ya. Oh, ini benar-benar. Berarti lurus terus, lurus kiri. Lurus kiri terus lurus terus. Oke. Lurus. Ada orang minta bantuan. Lumayan lah ada misi-misi tambahan gini. Odyssey kan di Roma ya, itu sebenarnya cocok sih gladiator sih. AC4 Black Flag kan? Enggak, sebenarnya gue yang pengen gue suka Desmond Miles sih sebenarnya. Desmond Miles. Oke, siap, ayo kita tolong dia dulu. Ini cepet kok misinya. Thank you, nggak usah gitu dong, ohnya dong. Oh. Thank you. Nggak usah gitu kali ohnya. Get over here. Hah? Punya ini doang. Nggak ada zombie, Bob. Aduh, zombie. Protect the Weaver. Weaver penjahit kan artinya? Aduh, suara zombie serem. Aduh. Zombie kribo. Mati sip. Aduh. Anjing serem banget zombinya sumpah. Masih coba lagi. Ya.
Kejebak dia di mobil. Oh, thank goodness. John, John, you're gonna be okay. Here, take what you need out of the trunk. Whatever you want. Feeble crowbar. Lumayan nih, lumayan nih. Ini gue buang aja lah, udah ampas ini. Sip. Lumayan nih. Damage-nya kurang, tapi bisa mentalin orang nih. Ayo, lagi masuk. Masuk mobil nih. Nah, ini disuruh ke kiri kok gak salah. Bener anjing, suruh ke sini. Gila, jenius banget gue ya. Mantap ya. Jenius banget gue sumpah. Tinggal lurus terus nyampe deh. Waduh, duh, ini bunuhin aja lumayan. Mampus. Ya. Good. Yes, next level. Yes. Siap weapons. Nah, habis itu naikin ini deh, mantap deh. Ya, bisa nginjak kepala zombie, sip. Sip, sip, sip. Bisa nginjak kepala zombie, coy. Naik satu level aja lagi udah enak gua lah. Gua peduin damage dulu, kita kan jadi DPS ya. Iya, sip. Iya, gila jenius banget gua ya. Nyampe deh. Ya kita apa tuh zombie-zombie kontil. Sini loh. Gaplok. 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 Belum mati. Buset, ini zombie kayak John Cena badannya. Aduh, entar tuh. Gila, zombie kayak John Cena kondis. Ini tak bukan? Oh bukan. Iya tak, aduh. Pakai medkit deh. Aduh. Aduh, fuck you. Rese tuh si zombie. Pakai ini aja dah. Gasrok. Gasok, aduh kurang tajam ini. Tajam pisau babi tuh tadi tuh. Bahaya ini damage kontrol. Sabar, napas dulu. Udah bengek. Gue gak ngebayangin zombie apokalips zombienya sekuat-kuat ini deh. Gila, gue sih gak mau jadi imun, gue mending jadi zombie ya. Kalau gue ya. Zombienya kuat-kuat di sini. Gila, lu bayangin. Lu lihat aja tuh gak masuk akal. Lempar. Lu mati. Aduh. Udah mati dia. Aduh, elektrif. Instrumen bencong maru itu. Bencong maru nikai itu. Oke, matiin ini. Sip. Terus ada lagi kok gak salah tadi. Kalau Daniel lebih lincah ya gitu, semanjat-manjatin. Kok ini gak bisa. Lemah aja gue. Kalau di Daniel jebret. Cuman ya itu kekurangan nih. Baik orang yang pusing main Daniel. Di situ gak bisa tuh. Gak bisa parkour kita. Aduh. Struman lagi. Oh sini ada nih. Gimana masuk situnya ya. Pengen suruh manjat nih.
Nah, masuk sini. Lewat sini. Hup. Gila jenis banget gua. Pasti benar nih. Pasti benar. Ya buset. Gasrok. Dan Sumanto. Sumanto lu. Density artinya apa tuh? Aduh, detak lagi. Bunuh yang gampang dulu. Mati gua, jangan-jangan please survive. Ya, mati. Sial. Fun. Kena listrikku. Halo King Davy. Density artinya apa sih? Tapi udah bener sih, yang penting jalannya. Oh gak ulang-ulang amat. Oh ini gua ambil dulu nih spade nih. Shovel nih penting. Yo. Shovel nanti ada, kita disuruh disuruh ambil shovel nanti ada. Cuman di map yang udah jauh. Fuck. Kok zombie dying charge itu bener-bener. Aduh. Monster. Gila. Gua enggak ada medkit lagi. Kalau kita udah end game, kita bisa mentalin si Tak ini sih. Eh, anjing. Ah, mampus tuh. Ini lewat sini. Aduh, gila taknya, astaga. Buset. Ya mati lagi kontil. Kayaknya taknya mesti gue skip, tapi nggak bisa, itu dihalangin tuh. Tempatnya dihalangin. Tuh, gue mau nyalain itu dihalangin. Ini dulu udah bunuh kecil dulu. Fuck. Mati kau. Mati. Mati. Okay, dia ke situ. Aduh, mesti di hold. Aduh, gak bisa, gak bisa. Oh, dia masih jauh. Bisa lah ini. Gue kayak udah di belakang kita lo. Sip. Bunuh lah, lumayan XP-nya ini. Mampus lu. Gaya sih.
Nanti ini ada misi yang asik nih. Habis kumpul makan. Ini juga cukup susah sih ini misinya. Apa ini ada tanda merah di map? Oh, mati listrik ininya. Gue mesti matiin listrik itunya. Sial. Water dance. Oh, di sini. Oke, siap. Zombie. Oh, mesti manjat kita. Keren. Susun. Hup. Hup. Aduh, minggir. Aduh. Anjing. Sia. Kaget gua toto. Wah. Kaget gua. Di sini kalau kita ditangkap zombie enggak bisa kayak dying langsung kabur-kabur gitu. Langsung jebret. Di sini kurang lincah gitu. Nih, bener deh kiamat kalau kayak gini mah. Oke, lumayan minuman. Aduh. Gila dipukul zombie sampai berdarah-darah lu cukup minum makan beng-beng anjing. Makan beng-beng sembuh. Sama minum ekstra aja sembuh. Dead Island logic. Semua game zombie logic. Digigit zombie. Makan extra jus cukup. Minum extra jus cukup. Dead Island logic. Semua game zombie logic tepatnya. Mati kau. Aduh, apaan sih? Kontil kau. Udah habis nih misinya mesti. Ya, water dance sudah beres. Mana tuh water? Nah, ini. You want more? Ih, kena. Udah lah, tinggal aja lah. Tahu di game ini kita bisa penuhin gak ya? Itu kita. Loh, ini disuruh naik lewat mana coy? Oke, coba lewat sini. Manjat, siap. Nah, situ mungkin. Aduh. Sini gak mungkin bisa. Mesti manjat nih, mesti manjat. Fix, mesti manjat nih. Ini kayaknya. Ini tinggi so. Aduh. Satu. Nggak nyampe. Goblok. Sumpah goblok nih. Coba dying lagi. Ini gampang. Coba lihat sini. Hup. Nah. Genius gua. Mau ngagetin gua. Duh, ini tak lagi. Fuck. Oke. Masuk aja udah. Gue tinggal. Nah, sip. Brass knuckle, juice pack. Oke. Oh, ini bisa kita bawa ke mobil nih. Gila lu, udah mau kiamat, minumnya maunya jus. Survivor enggak tahu diri. Oke, di sini enggak ada apa-apa. Oh, banyak banget juice pack-nya. Wow. Wow. Fruit lumayan krok. Di buah ada banyak, lu makan dong. Makan cuma satu. Sip. Iya. Gila enggak bisa lari kok sama gua bareng. Nah, gini aja deh, cepet deh. Nah, mending begini gua. Maaf ya, jusnya gua lempar-lempar ya. Kalian survivor mestinya bisa lebih pengertian lah.
iya, satu lagi ada mobil gua. Ini gak ada mobil sih, susah nih. Nah, mana lagi? Nah, ini dia mobil. Gue naik mobil yang satunya aja deh. Udah full itu soalnya. Ini komen online sebenarnya seru nih. Bisa misi utama nih bareng-bareng. Cuman jarang yang main ini sekarang. Dulu gue temen pas 2011 pas nih game rilis, internet belum sekencang sekarang cuy. Dulu main online mah cuma impian doang. Grafiknya jeleknya, sekarang daya ngeleknya bisa online loh. Sekarang orang bebas live streaming. Dulu live streaming itu sesuatu yang mewah. Ya, oke, saatnya kita kayaknya udah itu nih. Sick and lot. Check. 2 pack of juice. Oh, 2 pack cukup. Ya udahlah. Ya udahlah, gua bahaya, gua bawa 4 sekalian 4 biji. Biar kenyang jus lu pada. Gila. Apa tuh maksudnya? Udah tahu zombie apokalis pada maunya makan mewah-mewah anjir. Mau jus. Itu buah vita sih paling sih kira-kira sih. Yang tadi tuh yang di jus, yang di dalam kotak kardus tuh, buah vita tuh paling. Aduh. Now they're really dead. Eh buset, aduh, duh, kaca gua pecah. Dari tadi dong pecahinnya, astaga, astaga. Dead Island logic. Dead Island fucking logic. Iya, tabrak. Bus, stop. Gila, udah tahu zombie apokalips semuanya minum buah vita anjing. Dapat air bersih udah bagus lu pada buat minum. Nggak tahu diri survivor kita nih. Gasrok. Nih buset, dana mobil baru. Nih kasih sinamo ya kan. Oh enggak, gue parkirin mobilnya di sana. Iya, jadi sinamo bantuin bawa. Nah itu dia. Ini parkir sini. Oh enggak, taruh jusnya anjing, dia bantuin ngangkat jusnya ya, nggak mau. Kok kontrol si sinamo? Days gun. Tunggu ya. Days gun game apa itu? Game zombie, masa sih? Bukannya Dying Light ya? Dying Light itu keren banget menurut gua. Di luaran mah, di luar negeri hype banget itu. Face cam-nya bisa diturunin lagi. Nggak kelihatan dong map-nya. Nggak kelihatan nanti teksnya kalau diturunin lagi cuy. Teks-teks game-nya.
Reaper Demot, apa ini Reaper Demot? Baseball bat. Nah, the stick ya. Senjata tajamnya belum itu, gua belum nggak ada yang kuat aja. This gun. Penasaran gua jadi sama this gun. Ntar gua lihat ya. Ntar gua lihat di YouTube. This gun gameplay. This gun lebih Dying Light juga open world banget loh. Dying Light loh. Thanks, mate. I was losing hope. Thanks, mate. Just what I was hoping for. Dying Light cross. Kok diturun lebih nggak kelihatan lagi, kan subtitle di bawah dong. Talk to cinema. Oke, ini misi yang seru nih. Ini kita masuk hotel nih, serem nih. Serem nih anjing. I've tried every frequency I can and nothing, mate. Silence. No trace of that guy who said he could help us. Dominic. Meanwhile, everything you pernah pernah word word itu gue suka banget filmnya. We're almost down to nothing. Tuh, recover the truck anjing nih. Serem sih. The tunnel leading to the town is blocked. Those things are everywhere. Kagak kayak dulu maksudnya gimana? There's a truck we can use to punch through. I saw some blokes pull an 18-wheeler with a broken axle out of a ditch with it once. If anything can get through the tunnel, it's that rig. Ya bacot lu, nyuruh-nyuruh aja lu. Najis. Ayo, ini misi yang serem sih menurut gua sih, masuk ke hotel sarang zombie gitu. Karena awal-awal zombie di game ini viral tuh dari hotel itu, hotel yang kita serem nih. Kayak koi. Tiada kata telat, tenang aja. Ini bakal serem banget nih. Dan seru sih sebenarnya sih. Kita ke hotel. Bukan buat mantap-mantap nih ke hotel ya. Buat tuh zombie. Ih, merinding gua denger suaranya. Wah, wah. Buat menyelamatkan nyawa banyak orang nih. Bukan buat mantap-mantap nih ke hotelnya. Hampir. Wah. Nyeng. Dua harga mem. Wah, cut. Duh, kacanya pecahin dong, goblok. Ah. Ntar nabrak baru dipecahin. Ribet. Iya, sekarang gue santun ya. Makasih. Ini nih yang susah nih hotel nih. Aduh, tuh kan goblok kan baru dipecahin sekarang. Iya, Dead Island Logic. Ya, turunlah. Udah lah, gak perlu bunuh semua zombie sini. Aduh, suaranya buset. Di belakang gue tiba-tiba zombie buncit. Aduh, ini zombie krempek. Aduh, zombie buncit. Anak lu zombie juga nanti. Cowok kok hamil. Kaget gue. Sumpah kaget. Aduh. Sumpah kaget. 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 Aduh. Find the door key card. Oh, di situ. Fuck, ada dua tak lagi. Mampus kau. Let's. Aduh, baik banget.
Gue bunuhin krojo-krojo dulu. I send you to hell. Woi, jangan ganas-ganas dong. Aduh, duh, duh, duh. Aduh, duh. Aduh, ah, 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 jangan pukul. Aduh. Jing, serem banget. Nih, zombie tuyul lagi. Anjing, anjing. Kaget gua. Tips ngurusin olahraga lah. Gak ada yang lebih efektif dari olahraga kalau soal ngurusin. Percuma diet-diet sih kok gak olahraga sih. Gak makan nasi malam-malam lah, itu nyiksa diri lu. Itu semua bakal nyiksa diri lu doang. Gak makan ini malam-malam. Oke, ah, bisa stop. Olahraga paling efektif. Nggak, satu mati. Ini hitungannya baseball bat gue hitungannya tajam gak sih? Bleeding DPS force durability. Oh, hitungan senjata tajam tetap. Eh, senjata tumpul tetap ini. Oh, jajah sih ini senjata tajam hitungannya anjing. Mampus. Summer Time Saga apaan tuh? Gue baru denger. Nih untuk sementara senjata kita paling mantap. Wih, duit, 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 duit. Oke, masuk sini. Oke, saat nih, ini menyeramkan sekali nih. Maybe there's something inside. Hi! Who are you? What are you doing here? Anjing. Oh, I can see you through the camera screen. Buset, diinjak pakai hak. Storm-nya lama banget anjing. Storm-nya gak langsung injek. Oh iya. Storm yang langsung injek itu yang ini, yang skill yang ini nih. Bener enggak? Ini nih nih. Stomper can be used without stopping tuh. Besok live lanjutin ini lah. Ini soalnya lama tamatnya nih. Mesti gue bagi beberapa live nih. Seru sih game ini sih, cuman dying lah sih lebih seru tetap. Serem ya ini tempat. Aduh, creepy. Aduh, anjing creepy banget. Gila diinjak pakai hak enak lu. Ini damage storm pengen sakit si ini sih, si Shan sih gue yakin sih. Yang gue pakai nih kalau yang cewek ini. Itu kopi gak bisa diminum. Oh, ada snack. Ada beng-beng coy. Ada beng-beng. 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 Halo Billy. Wih, anjing-anjing. Akuntan jadi zombie. Cerot. Mamam kau. Wih, nenek-nenek. Ngebug deh. Ngebug sih nenek. Oh ini cleaning service, mati kok. Cerot. Enak ya udah ada storm ya. Hemat senjata nih. Ini tutup dulu lah anjing. Ada zombie dalam sini. Eh buset zombie bandit. Aduh. Kampret kok. Jatuh kok. Buset titiknya ketendang kritikal tuh. Sini 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 mana lagi kok. Buset bengong deh galau lo ha. Galauin siapa boy. Buset zombinya kayang. Cerot. Emang enak diinjak pakai hak. Oke ada buku. Benoy. Benoy. Nama punya Benoy. Gila tuh apa tuh game logic ya
Nendang kacang apa apa kakinya Yeses tuh pakai rok gitu tuh. Tuh kita pakai rok nih, lihat. Tuh, pakai rok. Cuman damage injekan kita sih pengen sakit sih, Mas. Oh, ada orang di sini. Tuh, set alkohol semua. Wah, ambil. Anjing, kaget gua. Aduh. Kaget gua. Bangsat. Di belakang kita masih ada tuh. Tuh kan, kaget gua. Lagi ambil alkohol. Ambil. Bangun, gua tampol anjing. Can't hurt to look. Buset, bandit jadi zombie. Oke, okay, halo. You made it this far. Unfortunately, this is as far as you go. Sama, gue juga kaget. The security system has locked the doors. I can still help you get through to the parking lot. But first you got to promise. Oh, kita masih nolong temannya dia nih. Masih tolongin dia. He's trying to make his way here when he ran into a mob of those things. If you find Ken, I'll tell you how to get to the parking garage, right? Nah, kita masih tolong temannya dia. Find a guard named Ken. Ken temannya Ryu, Ryu Street Fighter. Simpu Ryu Ken. Personal ID. Wow. Surganya zombie nih. Dying Light sih terinspirasi dari sini. Tadi Dying Light itu mau jadi Dead Island 2, cuman bener, background zombie bikin kaget. Zombie gendut. Gasrok. Mantep nih senjata. Benoy Herald Excerpt. Buset. Ban, ih, anjing ini kan yang jadi Jurassic Park nih, yang jadi orang gede. Oh, bukan, beda deh. Iya, terinspirasi dari sini. Aduh. Sistem zombie juga sama kan, zombie yang bisa meledak. Ada infected yang lari kencang, sama ada yang biasa. Hampir semua sama sih. Nih gue buang dulu deh. Infected ini. Mampus, langsung botak gue cangkul palanya. Padahal gue cangkul langsung botak aja. Aduh, gue ada asap. Monster. Serem banget. Buset. Cerot. Fuck.
Aduh, sekarang. Eh, ini infected. Ini masih hidup nih anjing. Serem banget. Udah, berbagi senjata dulu dah. Nail this stick. Developer beda kayaknya. Developer itu kan apa ya? Techland. Daylight tuh Techland. Kok ini apa ya? Kok ini 2K kok gak salah. Yang bikin Senro apa sih? Sih sama kayak yang bikin ini. Yang bikin Senro, yang bikin game Senro. Beda deh kok. Oh, sama developernya. Oh, beda publisher. Nah, tahu lah. Yang penting kita yang pasti dialect terinspirasi dari ini 100% ya. Oh, gitu. Fuck. Cerot. Iya, bener-bener. Dying Light Warner Bros, bener. Gila, Warner Bros, gua bikin game bagus-bagus ya, Batman. Terus yang kemarin gue mainin Middle Earth Shadow of War. Bagus-bagus bikin game Warner Bros. Semuanya bagus. Gila, zombie di sini sih rese-rese. Kalau 7X sama ya. Developer Netmarble, publisher juga Netmarble lu. Pok. Warner Bros, iya, terutama Batman-nya sih keren banget. Eh, buset, nih zombie Joker nih. Aduh. Di sini nggak ada cheat sih, penuhin semua skill ya, enak tuh. Gue pengen main offline gitu, terus pakai cheat fullin semua. Hope the hell he's okay. I need something for the pain, otherwise I ain't gonna fucking make it. Please give me something. Oh, dia perlu morfin. Gepsel morfin for Ken. Padahal udah mau mati. Ya udah enggak apa-apa. Kasih dia penahan sakit. Itu udah mau mati kayaknya, jadi zombie dia pas kita balik. Ini kan kita ambil morfin kayaknya. Marvel Future Fact. Iya, beli dia. Marvel Future Fact kok enggak ada sistem VIP ya? Iya enggak sih? Marvel Future Fact. Sistem VIP gak sih dia?
Kok gak salah? Iya ya. Buset, zombie ala itu. Halo, Avidir. Aduh, detak. Makan beng-beng bisa sembuh dari gigitan zombie. Fucking logic. Mampus tuh. Kalau ada season VIP sih bagaimana itu biasanya ya, itu fix. Itu kalau ada season VIP itu fix. Yes. Fix, apa tuh namanya? Pay to win sih biasanya. Karena itu ada sistem kasta, itu gak lebih dari sistem kasta itu menurut gue sih. Oh, ini Morphe. Menurut gue itu sistem kasta ya. VIP 1, VIP itu. Kalau selama nggak ada sistem VIP harusnya sih nggak terlalu pay to win ya. What's in here? Nah udah jadi zombie nih. Oh belum. Oke. Oh yeah. That's better. But I need more. Please. Gak mau mati dia. Hah? Ya. Bastard. Jesus Christ. Aduh, udah mau mati senjata. Tuh udah mati belum sih dia? Suruh ngapain lagi sih? Go to security. Udah mati dia, udah mati nih kayaknya. Iya udah mati. Udah gak gerak lagi tuh. Semua game yang gak masuk akal sih. Ini mantap nih. Aduh. Gila berketi Harrison ya gue ya. Tusuk tusuk tusuk. Laki berantem tusuk tusuk. Kayak drama MOBA gue. Aduh. Oke makan banget. Aduh aduh aduh. Viral viral. Viral infected. Viral mah dying like. Buset. Gila pisau tuh cepet banget rusak. Nah ini ada pisau lagi nih. Ini aja gue ganti. Ya mantep nih. Pisau dapur lebih panjang kayak pedang. Oh enggak juga. Pinggir. Kayak Terison. Berantem lagi tuh. Tusuk tusuk tusuk. Tusuk tusuk. Laki berantem tusuk 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 tusuk. Gila nggak mabok soft drink apa ini karakter utama nggak diabetes apa ya? Buset. You free. Ngapain mukul dua kali? Ngapain injek dua kali? Astaga. Clear the corridor. Just be bloody careful. It's a shitload of fuckers in there. It ain't opening the next door until you get out. That one was
Ne diye? Soalnya udah diminum. Oke, benerin dulu. Pay attention now. Listen. The hotel security system is fraught. Needs to be rebooted. Karakter. Reboot. Wah. Center gue udah mau habis. Oke, kita bantu dia benerin ini. Senjata sama-sama nggak ada senjata tajam lu bantu kita. Let's take a look. Ya apa nih personal ini sih? Oh, kita stabilisasi servernya. Oke, ayo. Laki berantem tusuk. Aduh, tak lagi. Buset. Sip. Dependable wrench. Oke. Ini yang ampas gue ganti. Ya, record level 12 kontil. Sip. Ya, dua lagi. Oke. Sini lo, gasrok. Bisa kok. Wih, pakai pisau dia. Ah, ini juga. Mati lah gue. Aduh. Pakai pisau zombinya. Masih bangun. Gila kuat banget dia. Masih ada orang. Ini aja gue ganti ini abas nih. Ya, laki berantem tuh. Tusuk. Aduh. Nyaris gue mati barusan. Ya, sip. Sabar. Mati kau. Cerok. Pong. Bloody made it? Good. The door to the parking lot is unlocked, and a large part of the system is up and running again. I'm just worried about the power in the parking lot. What's in here? Oke, kita ke tempat parkir. Nah, kita bisa ambil truknya sekarang nih. Ini kok masa misinya lumayan serem nih. Laki tuh tusuk. Anjing masih bayar mesin kaleng gua. Udah lagi kondisi. Duh, zombinya buset. Udah dikejar gua. Aduh.
Ada infected yang lari kenceng. Kok? Aduh. Ini gue bunuh deh. Udah mau naik level, tanggung. Aduh, enggak, belum naik level. Ini Yayu gue bunuh nih. Aduh, baik banget. Baseball. Ah, ini dia. Ya, tandaan gue untuk sementara ini. Gasrok. Mati, gasrok. Sip, naik level. Capek. Udah bengek karakter utama gue. Poison, buset ada poison coy. Ambil ini dulu lah. Tempatnya creepy, iya emang. Kalau gak creepy game komedi doang anjir. Justru nilai jualnya kan di situ. Ini gue babat dulu deh dia. Nah, sip, beres. Sip. Chapter 1 udah kelar nih kayaknya. X1. Yoi. Sip. Aduh, itu kenapa zombie? Drive the truck to cinema. Mau bikin fail art, gue sih mau aja ya. Cuman lu nya perlu effort anjay. Lu bikin fan art yang lu gak gitu bisa, sekalian ngelatih skill lu, jangan yang lu dijago, percuma. Aduh. Aduh, fuck. Anjing, gua nonton live gua sini serem ya, pas tabrak-tabrakin zombie. Di game serem lo, apalagi suara zombienya itu lo. Ini brightness-nya kelewat kenceng ya dari tadi gue baru sadar. Brightness-nya kenceng gak sih? Enggak sih. Ntar gue liat sendiri deh, besok gue turunin. Ya sih, oh emang mobilnya kayak gitu, brightness-nya sih biasa aja ya. Oh, suruh ngapain nih? Oh, ngobrol sama Sinemoy, balik. Mana tuh si Sinemoy? Ini dia Sinemoy. Gak bisa ngobrol sama dia. Ini misinya berarti. Naik lagi nih. Tadi suruh left card. Drive the truck to Sinemoy. Udah ini kontil. Drive the truck to Sinemoy.
Leave the facility. Udah nih. Oh, ke sini dia boleh bermain sip. Talk to cinema. Hello. Good job. I didn't want to say so, but I was afraid it might not be it. Dapat apa tuh hadiahnya? Diamond ship. Wow. Berlian coy, ayo. We heard somebody on the radio talking about a chopper going down. From what they said, the crash site's pretty close by. Maybe you can check it out. Black Hawk down. Okay. All right. Look for survivors first. Investigate the helicopter wreckage. Oke, siap. Nyuruh terus. Siap. Oh, enggak bisa. Enggak bisa pakai ini. Bank of Benoit. Turung ting 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 mati. Eh, fuck. Turung ting ting ting. Turung ting ting. Wush. Turung tiring tung. Fuck. Ini zombie serem. Turung tiring tung. Kalah tuh berarti tuh lu Yong Xiao tuh. Kalah tuh berarti tuh. Turung ting ting ting. Buka. Sip. Oops. Oi, kemana gua? Aduh, salah jalan gua. Where the hell did I? Oke. Oh, enggak, udah benar. Cuma masih jalan kaki nih mulai dari sini. Nah. Turung tiring tung. Gua nanti Epic Quest episode 1 gua bakal live terus dah, KOF terus dah. Soalnya udah ada tugas baru. Bakal cepet-cepet gua kelarin lah kalau bisa. Gua main special card Orochi. Turung tirung Diamond Beach. Beach bukan BITCH. Turung tiring tung. Oke. Okay. Nah, ini ada zombie meledak-meledak nih. Ini yang kita pakai yang cewek Chinese itu. Careful. Watch it. Buset. Nah, ini dia nih. Bisa meledak nih. Tuh kan Diagonal terinspirasi banget sama ini. Cium. Mampus.
Wih, udah mati. Ada helikopter jatuh nih sini. Hey. My name is Nikola. As you can see, this piece of shit sama semua. We need to get out of here, my friends. Soon as before we crashed, I saw a bunker by the beach. Once inside, it would be a great place for us to hide. Very defensible. Unfortunately, it's surrounded by those. Okay, kita harus ke. Jelek. Kita harus ke bunker. Baik, buruan Nikolai. Go, go, Nikolai. Turung, 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 turung. Okay, siap. Buset, baik banget. Kill them. Jangan nyuruh doang, lu bantuin lah. Gak becus ini kalo. Now you're dead. Kill them. Eh, buset, zombie ngebug. Nah, sip, mantep nih kole. We should keep moving. Turun, 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 turun. Buruan, lu mau kemana? Gonteng si Nikola. Turun, turun, turun. Iya, anjing serem banget. Ih, gua tendang mulutnya langsung nutup deh, mangap. Udah ada infected coy. Awas Nikola. Nyuruh mulu kill them. Dia bisa mati dia. Awas Nikola belakang belakang. Kuat juga sih Nikola lah. Ih darah udah sekarat tuh. Kuat juga sih Nikola. Ayo go Nikola go. Semangat Nikola. Kratos, Kratos di Dead Island anjing. Ah ini dia bunker ini. Nih gue ngebayangin kalau ada nengok aja nih kaget setengah mati nih anjing. Spasibo, my friends. Here's apa artinya spasibo? Wow, ini yang gue demen nih. Macet coy, macet. Waduh. Ini gue drop aja nih, gak penting. Macet, sip. Macet, macet. Nah ini nih, dependable homemade. Macet. Ini mantep nih senjata nih. Helicopter crash was unfortunate. Let's take a look. Iban. Normally I would have called my comrade. I need you. Definitely. Oke, kita suruh ngapain nih misinya? Return to cinema. Oke, kita ke cinema. Oh, ada fast travel, coy. Ada fast travel. Spasibo bahasa apa tuh? Tuh.
Every little bit helps us hang on a little longer. Jump. It's a big, powerful truck, but we need it. We need to reinforce. Go to mechanic to. Oh, okay, yes. Good. It's a workshop. Let's just pray them again. Anjing lama banget di game ya. Rusia, oh. Baru tahu gua. Spasibo, my friend. Matahari nyengat banget di pantai sih. Silver Bungalow District. Iya, siap. Kau bahasa Indonesia apa? Improving. Bahasa Indonesia kalau habis ditolong ya, banyak maunya lu tuh bahasa Indonesia itu. Saya butuh cari mechanical truck nih. Ada sih, nanti orang yang baik. Ida, di kok di sini? Oh anjing, gue disesatin GPS lagi, kontil. Gue disesatin GPS. Fuck. Nah, ini yang mana? Lihat sini, nah, gini. Nah, ini baru lebih benar. Wah. Ih, rusuknya kemana-mana masih hidup lagi. Game udah tamat itu. Tamat 100% lagi. Biasa sih. Iya, biasa kalau ditolong ada maunya ya gitu. Nah, ini dia. Oh, kita harus nolong infected ya. Ayo. Gua ada senjata, bro. Gas rock. Dia juga pakai pisau. Gas rock. Istirahat dulu. Gas rock. Aduh, buset. Kaget gue. Ini kita buang aja nih, ganti ini. Sip. Senjata tajam ini mulai banyak nih. Gue mulai unggul di sini nih. Get in, quick. Ya, sip. Only the strong. Son of a bitch. They can't help what they are. What do you want this thing to be? A rolling fortress? Ya, kita harus tolongin dia. Ya, gue udah outset. Dia bakal benerin mobil kita. Bumper kuat mobil kita. Cuman kita harus pertahankan ini workshop ini. Ayo semangat teman-teman. Macet. Sini kau. Siap-siap. Infected. Wah. Itu dia. Sini kau. Gasrok. Sekali ketika mati seginian sih. Gasrok. Gila mantap banget.
맞아. 가스록 gila sakit nih senjata gila teman-teman. Ayo lagi. Wah, wah. Ganti senjata deh. Aduh, 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 aduh. Mampus tuh. Gak cuma senjata yang sakit, gue juga udah sakit sih. Pro banget gue. Halo Rio. Dead and done. Bye bye. Luar KMM idiot. Mampus. Masih ada lagi anjing. Wait. Aduh, zombie gendut. Aduh, diet lu sana. Diet lu di neraka lu. Eh, ini zombie ngebak. Zombie ngebak. Zombie ngebak lu lihat. Mau kemana? Goblok banget. Game lama gini lah. Game lama gini lah. Oke, okay, udah beres. Nah, nanti kita sih bawa anak. I'm done. It'll have to do. Nah, nanti kita disuruh bawa anaknya sebagai ganti kita udah diperbagus gini mobilnya. Zombie enggak serem kalau lu mainin lah, soalnya bunyi suaranya wow gitu. Hey, it's one more thing. Mom, daughter can't stay. What? Jin Kazama anjing. Shia. I don't want to hurt her. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Sorry, Bubba. No way. Kunci mobil dia. Is this what you Kunci need? Dia. Then give me what I need. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. No, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look at me. Look at me. Nanti cewek ini diperkosa sih sama you. Bandit gitu. Kasian sih ini cewek sih. Kasian. I want you to remember. Cuman dia masih sehat sih, masih sehat untungnya. You promise me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no. Jin Kazama. Go on now. Suaranya mambian dari game ini. Kan ini kan di garasi ruang tertutup gitu. I love you too. I am stronger. Sip, nambah kekuatan lagi, coy. Ya. Wah, ini bagus nih. Instant kill. Kayaknya ini aja deh mending. Okay. Right. Now you ready. Go get what we need, but stay safe. Don't take any stupid chances. You die out. Gede ya. Truknya. Oh, dia storage kita. Okay, siap. Shovelnya kita simpen nih. Mom always wanted to come back here, but she never got the chance. We settled here after her death. The island helped him forget, and he poured his heart and soul into it. This is where my heart is too. So, if we're supposed to help someone, let's just do it. Kutangnya warna merah si Jin Kazama. Shia. I'm in. All set? Let's go. I say we check. Oh, ini udah dunia kedua nih. Udah ke kota kita. Udah bukan di Benoy lagi. Bukan di tempat liburan nih.
Di kota ini kita benerin dulu alat-alatnya. Benoy. Ini nail desik udah gak guna sih. Di dunia kayak gini barbar betul. Rasanya ini kacanya gak bisa pecah nih, soalnya ada itu penghalangnya. Gabruk. Gabruk. Tu tu ru tu 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 ru tu 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 ru tu 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 tu. Si Jin ini cerita cewek baik banget. Terlalu naif ini. Ui. Salah jalan kontin. Gue gak percaya tongga bisa cuy kok kesulut api. Kalau gasnya bocor terus ada api, duar kayak men. I fuck the law and the law one. 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 Aduh, fuck. Lanjutannya giprik lanjutannya. Yang lagi viral tuh. Buhul vokal diganti. I fuck the law and the law one. 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 Aha, act 2 coy. Okay, gereja. Kita harus nolong orang-orang dalam gereja nanti. Buset. Apa ini? Aduh, kasihan banget. Serem banget ini zombinya. Diikat gitu, ih. God forgive us. Okay, ayo kita tolong nih. I fuck the law and the law. I fuck the law and the... Abis nolong ini lah. Aduh, kontil. Zombie ungu coy. Aduh, gua lupa cara lawan. Udah serius-serius pakai senjata yang bagus. Nah ini, homemade machete siap loh. Ih, gimana hindarinnya anjing? Gila. Gila gimana hindarinnya itu? Aduh. Ayo. Gue tau cara menangin. Pakai senjata juga gembel. Nah ini ada tonggas.
Anjay, woi 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 woi, jangan gitu dong, sabar dong. Aduh, yang kecil-kecil pada mati sih. Ini kayak demolisher nih kalau didang lagi. Duh, susah banget menghindarnya. Kita nggak bisa lompat gitu kayak di dying light. Mesti begini gitu. Sip, hampus kok. Kita mesti benar-benar lari ke samping. Nggak bisa kayak dying light lompat gitu. Mati. Belum mati. Mati. Stamina kita sabar banget anjing. Bye. Sip. Somebody stop those bells. They're attracting demons from all over the city. We did it. Hey down there, open the gate. The guests are here. Okay. Go talk to Mother Helen. Maybe you can figure out how to silence those. Oh, kita matiin bell dulu. Matiin bel gerejanya dulu, coy. Ini kita naikin level dulu. Crit hit chance. Ini crit hit chance lah ya. Ding. Nah, ini dia, Mother the Teresa. The lifeguard said you'd be coming. One of ours, possessed by a demon, locked himself in the belfry. Please help us silence these bells. They are calling to the devil's gila disciples. Ini. Apa tuh? Suster. Suster Barbar aja. Barbar bos. Dua. Wes, ah ini nih kita masih bunuh dia. Wes, fuck you, fuck. Aduh. Mana senjata gua? Oh ini. Aduh. Hei. Church Bucky. Oke, siap. Mereka tertarik sama suara toxic mode. Let's open this up. Oh ini. Dah, kelar cuy. Thank you. You saved us. Those demons nearly pushed their way into the church. Bukan soul itu penyakit. Itu penyakit, astaga. Savage Maze. Oke, siap. You need supplies, food, medicine. You won't find much unless you know where to look. I will help you. But only if you... Yesterday we lost our water supply. Two brave souls. Sure. Order the... Okay. Gua... Stop di sini dia. Besok lanjut lagi. Gamenya bagus ya. Gua cukup betah maininnya sih. Nggak kayak Doom waktu itu. Doom. Gua batal anjir. Batal. Batal mainin. Okay. Thank you semuanya yang udah nonton. Teman-teman. See you tomorrow. I love you all. Bye-bye teman-teman semuanya.